seperti kreator favorit Anda Hikaru, Gotham Chess, atau Bote Sisters, on. Look at this. program streamer komunitas chess.com terus berkembang setiap hari. Baik Anda baru mulai streaming atau telah aktif dan ingin menjangkau lebih banyak audiens, sekarang Anda dapat menghubungkan akun Anda ke chess.com dan mempromosikan streaming Anda di platform terbesar game ini. Cukup tautkan akun Anda melalui chess.com garis miring settings garis miring connected accounts atur kategori streaming sebagai test di Twitch, dan mulailah streaming. Anda akan mendapatkan pengalaman bebas iklan, muncul dalam daftar streamer kami, dan profil chess.com Anda akan menampilkan streaming page Anda. Selain itu, streaming akan terhubung dengan permainan Anda di server bermain kami. Ketik komen streamer komunitas di kolom chat dan mulailah mengembangkan streaming Anda sekarang juga. kejuaraan catur mulai dari kejuaraan dunia, turnamen kandidat, speed championship, Tanggal Tuesday, dan masih banyak lainnya, Chess.com Garis mering Events memiliki seluruh informasi kejuaraan catur top yang dimainkan secara online maupun langsung. Anda dapat menganalisis dan meninjau kembali permainan dari para pemain terbaik di dunia dengan komentar langsung, analisis cloud, penjelajah pembukaan, dan table base. Selain itu, Anda juga dapat menemukan seluruh informasi kejuaraan seperti jadwal, hadiah, hasil pertandingan, laporan berita, biografi pemain, time break, dan masih banyak lagi. Bahkan, Anda juga dapat berpartisipasi dengan memilih hasil prediksi Anda sendiri. Jelajahi chess.com garis miring events melalui website atau aplikasi iOS dan Android kami, dan rasakan pengalaman baru dalam menyaksikan kejuaraan catur top dunia. Tahukah Anda bahwa Anda dapat menambahkan emoji pada permainan online dan papan analisis? Klik ikon palet emoji, pilih emoji yang Anda inginkan, lalu klik kiri pada papan. Anda dapat memilih dari berbagai notasi, animasi, emoticon, bahkan tokoh catur favorit Anda. Emoji akan menghilang setelah beberapa detik. Namun, notasi dan animasi khusus akan tetap terlihat sampai Anda menghapusnya. Untuk menghapusnya, klik kiri pada emoji atau tekan tombol hapus semua di bagian bawah palet. Selamat bermain, cobalah semuanya di chess.com. Selamat malam teman-teman Justcom Just24 Indonesia semuanya dan selamat bergabung di siaran langsung video Woman Grand Swiss. Dimana malam ini merupakan babak terakhir dari uh, turnamen catur ini. Kita akan menyaksikan babak ke 11 Jagoan kita International Master Medina Wardaulia akan bertemu dengan catur wanita nomor satu dari Rumania yaitu International Master Irina Bulmaga. Dan seperti biasa Acara langsung ini dipandu oleh saya, Woman International Master Chelsea Monica. Dengan komentator kita hari ini ada International Master Muhammad Lutfi Ali. Selamat malam, Lutfi. Ya, malam Chelsea. Malam teman-teman Chess.com dan Chess24 di Indonesia, dimanapun berada. Ya, dan ya di babak ke-11 ini Medina akan memainkan buah hitam teman-teman melawan Irina Bulmaga. Dan kita akan melihat bagaimana Game yang nanti akan berlangsung dan ini merupakan penentuan karena jika Medina berhasil mendapatkan poin dari babak ini maka Medina dapat meningkatkan uh, peringkatnya dan pastinya juga meningkatkan ratingnya karena sampai saat ini Medina sudah mendapatkan tambahan rating. Jadi um, cukup lumayan dan uh, informasi buat teman-teman sudah bisa dipastikan saat ini di kategori wanita ada uh, Faisali jadi pecatur top wanita dari India saat ini salah satunya yang sudah meraih tiket ke turnamen kandidat dan Faisali merupakan saudari dari Praggnananda yaitu runner up World Cup lalu yang bertemu dengan Magnus Carlsen di final Piala Dunia jadi luar biasa sekali ya Luki ya prestasi ya. dari kakak beradik ini ya ya karena memang berhasil Uh, lolos ya keduanya ke kandidat sudah ya. mendapatkan uh, satu tiket uh, dari masing-masing Pragnanda dan Faisal. Ya. Jadi karena uh, Pragnanda ya. runner up World Cup dan juga Faisal di sini mendapatkan jadi mereka akan iya uh, ya. sibling ya bersaudara lolos ke turnamen kandidat jadi prestasi yang sungguh luar biasa. Ya. Wow. By the way, sudah dimulai teman-teman dimainkan Scott pembukaan Scott ya. E4, E5. Ya, ini menjadi salah satu uh, opening atau pembukaan Medina. Selain, pastinya kita tahu pembukaan utamanya Medina adalah Perancis. Jadi, E4, E5. Lawannya kuda F3, kuda C6. Dan di sini memainkan Scott dengan D4, makan, makan. Dan dengan kuda D4 ini, oke. Okay. Ya, selain gajah ke C5, ada juga teorinya kuda F6. Medina memilih eja ke sel 5 Ini ada sedikit trik, teman-teman. Kalau aku udah makan senar, yeah. ada menteri ke F6. Terkadang suka lupa nih, kalau yeah. belum tahu F2-nya malah kena skakmat. Tapi kalau sudah belajar teori, pastinya yeah. akan um, hindari ya, lupa yeah. ya. Jebakan. Yeah, ada jebakan ya di situ ya. Ya. Yeah. Ada jebakan ancaman mati. Ya, Gajah C5 yang dipilih oleh Medina kemudian telah dimakan, goda kali C6 oleh Rina Bulmaga. Ya, Scott ini merupakan pembukaan yang cukup populer ya, dimainkan di kejuaraan dunia dan juga uh, dimainkan di kelas Top Grandmaster karena merupakan pembukaan yang cukup solid di sini, uh -huh. apalagi di momen-momen kritis uh, yang mana. Ini akan lebih mengurangi resiko ya daripada bermain uh, pembukaan yang uh, seperti Sicilia dan lain-lain uh, sebagainya yang lebih agresif. Ya, seperti yang tadi kita ya. bahas ya Menteri F6 pastinya dilihat oleh Irina Bulmaga. Jadi memang di sini ya. teorinya juga Menteri KF3. Ya. Dan Medina bisa memilih antara makan Menteri atau langsung memakan um, C6-nya terlebih dahulu dengan Pion B. Ataupun dengan pion B. Baik. Yeah. Pion B, B yang dikali ya. B, B kali C6 sudah hmm. dipilih oleh Medina. Kalau kita lihat ya, uh, di sini kedua pemain, bahkan Irina Bulmaga pun sebagai pemain putih juga tidak terlalu memilih pembukaan yang tajam di sini. Uh, maksudnya dia ingin tetap maintain posisi dia hmm. uh, untuk tidak terlepas Bermain terlalu liar... Karena memang... Uh, keduanya masih... Sama-sama... Um, melihat peluang ya... Karena memang juga... Uh, apabila... Salah satu dari mereka yang menang... Maka kemungkinan akan menaikkan peringkatnya ya... Mungkin peringkatnya. bisa masuk ke 20 besar mungkin... Atau bahkan bisa sampai ke 15 besar ya... ya yeah. By the way... ya yeah, Kita beranjak ke sini teman-teman... Inilah rincian hadiah di kategori wanita... Jadi game ini juga menentukan peringkat Medina dan juga Irina Bulmaga. Ya kita doakan yang terbaik buat Medina malam ini meraih poin bahkan bisa uh, meningkatkan peringkatnya dan masuk ke 20 besar atau bahkan tadi uh, Lucy sempat sampaikan di pelasan besar ya. Jadi kita doakan yang terbaik. Ini dia teman-teman bisa lihat di sini rincian hadiahnya. Dan berikut rincian hadiah di kategori terbuka. Kalau di kategori terbuka, Kak, karena pesertanya lebih banyak, juga peringkatnya juga lebih banyak sampai ke 46 besar. Dan kita akan kembali ke partai. Ya, dan di sini ya. sudah jalan kuda D2, ya Lutfi? Ya, untuk ya, uh, tidak mau terburu-buru, ya, untuk menukar karena mm -hmm. uh, memang di pembukaan ini tempo sangat penting makanya siapa yang menukar terlebih dahulu di sini uh, mm. uh, memiliki kuda satu tempo sebagai contoh tadi uh, misalkan sekarang kita makan menterinya di F3 maka putih akan dapat satu tempo lebih dengan kuda kali F3 yeah. uh, makanya uh, langkah yang dipilih Irina uh, termasuk langkah yang menunggu sembari uh, me mengaktifkan menambah kiranya. ya mengaktifkan ya perwiranya dan langsung Direspon uh, oleh Medina yaitu dengan langkah H5 wow langkah H5 ini cukup menarik karena untuk ya karena saya pribadi memainkan ini ya teman-teman ya untuk hitam H5 yeah. gimana nih langkah H5 Chelsea? Oh, karena Wah. kelihatannya uh, merupakan jalan yang jarang dipilih ya? Iya, bukan yang utama ya, bukan tapi menarik yang utama, nih. utama varian, yeah. Karena langsung uh, apakah ingin tujuannya mohampat atau sekedar D6 kemudian gajah ke G4 jadi memaksa putih untuk memakan menterinya terlebih dahulu jadi Medina bisa mengaktifkan kudanya dengan uh, memakan sekaligus ya, jadi hemat langkah itu. Yeah. Ya, Mungkin kalau kita risik bersama memang uh, apa di langkah h Karena kelihatannya juga masih belum ada ancaman secara langsung, langsung ya? ya. Mungkin ya. apakah langkah ini menunggu? Uh, sembari mungkin uh, ada. Jadi setelah nanti gajah, uh, nanti misalkan hitam jalan D6, ada langsung tempo gajah ke G5. Mungkin ya salah satunya. Iya, gajah ke G4 betul sekali ya, um, ini masih ramai ya teman-teman ya baru tujuh langkah ini dan kedua pemain masih sangat banyak sekali waktunya jadi cukup cepat tadi untuk langkah-langkah pertamanya bahkan di sini Medina sudah 4 yep, tambahan satu menit um, yeah. jadi ya karena baru mulai ya teman-teman ya jadi masih akan berlangsung ya mungkin teman-teman bisa absen dulu nih malam ini kita memang Live broadcast terakhir ya teman-teman ya untuk event yeah. ini. Nah kalau teman-teman uh, menyukai siaran langsung turnamen catur di Chess.com Indonesia dan juga Chess.com4 Indonesia, teman-teman jangan lupa support dengan like dulu live broadcast ini dan pastikan sudah sudah subscribe dan sudah di share sebanyak banyaknya supaya so, nanti event-event berikutnya bisa kita uh, coverage lagi dan bisa mengundang komentator-komentator handal mungkin seperti uh, Lutfi dan juga Mas Ervan dan Jody kemarin ya by the way kita back to chess dulu ini Lutfi kuda b3 ya yep, jelas untuk mengancam gajah ya dan ya, di sini uh, saya rasa tidak khawatir untuk putih dengan pion ini ya Lutfi ya bagaimana pendapat Lutfi uh, ya memang uh, kuda b3 ini langkah merupakan langkah perkembangan ya uh -huh. uh, Kenapa menteri di F3 ini terkesan ditinggalkan? Nah, kalau kita makan, makan lalu ter terjadi pion tumpuk. Mm -hmm. Tetapi di sini bukan hanya sembah, sekedar pion tumpuk, ya. Di sini, pion tumpuknya itu mengarah ke tengah, yang mana uh, mengarah ke center. Di lain itu juga, lain itu putih memiliki satu tempo dengan salah mengancam gajahnya. Selain itu, juga apabila dimakan tadi, uh, putih memiliki lajur gini, uh, punya tekanan punya tekanan lagi di pelajur G-nya yang mana uh, itu saya rasa sih cukup untuk mengkompensasi dari pion tumpuk ini, lagi pula dari hitam juga memiliki satu pion tumpuk DC ya ya uh, makanya Medina cepat saja tidak memakan menteri di F3, langsung menjalankan gejek ke B6 karena memang uh, tidak terlalu uh, harus terburu-buru ya untuk memakan menterinya yang ada di F3. Ya. Baik, hey, teman-teman selamat bergabung sekali lagi semuanya di YouTube Chess Indonesia, Chess Indonesia, Twitch Chess ID, dan Chess 24 ID, dan pastinya teman-teman yang ada di TV Chess.com. Ya baik, kita akan ulang sekilas nah, singkat saja. Ini dia pembukanya, Scott, tempatnya 5, kuda 3, kuda C6, 4, varian makan, makan gajah C5 yang dipilih, ada juga di sini varian kuda F6 yang dimainkan Medina, gajah C5, kuda makan C6. Selain kuda makan C6, sebenarnya di sini ada gajah ke E3, di mana nanti diikuti menteri F6, C3, dan seterusnya. Dan di sini Medina uh, Irina memakan kuda di C6, Medina menteri F6, tidak langsung memakan kuda, tapi tujuan utamanya adalah pion F2. Menteri F3 makan C6, uh, kuda D2. Jadi saling menunggu apabila di sini putih memakan menteri, maka akan membantu hitam untuk development kudanya sekaligus. Kemudian hal 5, kuda B3 dan Medina respon dengan gajah ke B6. Saat ini giliran Irina Bulmaga yang jalan. Ya, kembali ya di sini putih <tuh>. di challenge dari Medina apakah untuk menukarkan menterinya atau tidak nah, untuk dipaksa untuk membuat pilihan haruskah menterinya uh, menghindar dari pertukaran ataukah uh, akan terus menukar menterinya memang juga uh, pilihan ini uh, termasuk tips juga ya ketika kita berdanding karena uh, semakin banyak pilihan maka akan semakin besar juga kemungkinan uh, dari lawan untuk melakukan kesalahan baik sambil kita menunggu Irina ya. kita coba menyaksikan partai hikaru ya uh, di sini ya ya di sini kelihatannya Cecilia uh, Nachdorny atau Svesnikov bisa jadi dari dua varian ini. Kelihatannya sih mungkin Svesnikov ya, berasal dari Sveshnikov. Dan di sini juga Nakamura masih memiliki pulang juara ya, apabila dia memenangkan game ini. Ya, betul sekali. Jadi Hikaru salah satu yang berpeluang untuk merebut tiket ke turnamen kandidat nanti. Oke. Okay. Wah, Depok hadir, mantap. Mana lagi nih, teman-teman? Ada yang dari Makassar? Kalimantan Barat keren banget, Satu Indonesia ya? Yang paling jauh dari mana ini? Siapa yang makan menteri duluan itu? Yang kalah? Oh tidak juga, teman-teman! Hanya uh, yang makan menteri duluan itu yang membantu. Memiliki ya. Membantu ya, untuk uh, memiliki uh, apa namanya? Uh, kelebihan tempo ya. Menang ya. tempo ya istilahnya. Betul. Jadi ibaratnya di sini jika Irina yang memakan menteri Medina maka akan membantu ya Medina bisa memakan menterinya kembali sekaligus mengaktifkan kudanya jadi hemat waktu. Ya. Dan dan juga mengancam lagi tuh pionnya di E4. Betul sekali. Ya. Mungkin bisa dijalankan. Oh ya, baik. Uh, LC, kita tam mungkin saya nah, sambil kita diskusi ya, dengan teman-teman Jessica Indonesia, baik silakan ya. Mungkin ya, mungkin apabila dimakan supaya bisa melihat lebih jelas ya. Dengan mm -hmm. kuda F6, di sini uh, sekalian sek hitam sekaligus mengeluarkan kudanya juga mengancam pion di M4 nih. Iya. Dan juga ini dapat uh, banyak ancaman juga ya, uh, putih misalkan putih mendorong lagi pionnya ke E5. Nah, kemudian di sini ada kuda G4 yang mana ini melemahkan pionnya nih keduanya, yang bisa kena. Dan apabila setelah L, setelah dimakan F3, maka di sini mungkin hitam bisa langsung menjalankan D7 ke D5 yang mana langsung uh, mendobrak di center dan hitam sudah tidak ada masalah lagi di pembukaannya. Malah justru uh, keunggulan di sini untuk hitam karena dari sisi uh, perkembangan ya di sini hitam sudah siap untuk rokade dan kemudian uh, ya kemudian bisa lebih cepat perkembangannya ya baik ya itu dia teman-teman tadi apabila uh, Irina Bulmaga memakan Menteri Medina ya pastinya di sini Irina Bulmaga sedang berpikir ya kalau kita lihat sudah sekitar hampir tujuh menit ya kembali ya Medina mengulur yep. waktu mulai menabung Lalu. lagi waktunya ya waduh mantep nih ada yang dari Banten Belitung Jawa Timur Bogor Sumbawa ini Batam ada yang dari Batam hadir Waduh auto subscribe mantap Jangan lupa subscribe teman-teman Supaya nanti kita bisa ketemu lagi di event berikutnya ya Tambun City Tambun City itu Apakah benar kota? Tambun City ada di Bekasi ya Purbalingga oh, hadir Wah ini Wah ada juga ini. lagi nih Satu uh, Ini ya dengan Lutfi ya Ya satu daerah Ya Semoga Aulia menang. Amin. Kita doakan teman-teman yang terbaik malam ini malam uh, babak ke-11. Yeah. Jadi babak terakhir dari Ida Women's Grand, Seas, Grand Ya Kita doakan bersama ya tentunya supaya uh, andalan pencaturan kita dapat hasil terbaik di sini. Yeah. Juga dapat menaikkan hello ratingnya tentunya. Dan mungkin kalau bicara di kategori putra ya di sini cukup ketat persaingannya, di mana uh, ada tiga pemain yang memiliki poin sama, yaitu ada Andrei Esipenko dengan poin tujuh setengah, dan Jiki Karuna Kamura dengan poin tujuh setengah, ada juga Vidy Santos Gujerati, tujuh yeah. setengah, yang mana uh, kalau di Putra tiga ya, tiga tiket ya untuk merebut. Dua. Untuk oh dua ya, dua juga ya untuk yep. merebut tiket ke kandidat. Iya. Yep. sama dua untuk kategori Putra dan uh, Putri, kategori terbuka dan kategori wanita. Yep. Wah selamat malam Kudus, Manado, Kudus ini satu Kudus ya benar ya satu kudus ya aduh. makanan favorit yang sekarang sudah banyak di Jakarta. waduh. Oh, ya, berapa orang yang jadi kandidat? Uh, jadi yang ikut ke turnamen kandidat ada dua nanti dari kategori terbuka dan dua dari kategori wanita. kenapa baru hanya Faisal yang bisa dipastikan lolos ke turnamen kandidat untuk kategori wanita? karena di kategori wanita yang sedang leading adalah Faisali, kemudian Ana Musichuk dan ya dan Ana Musichuk sudah mengantongi tiket ke turnamen kandidat. Jadi itu yeah. dia mengapa Faisalli uh, Faisali sudah bisa dipastikan. Event Faisali kalah pun babak ini dia tetap yeah. lolos, teman-teman. Ya yeah, memang luar biasa sekali ya kakak, kakak beradik ini. Iya. Dan juga Faisali telah mendapatkan normal Grandmaster ketiganya ya di turnamen Qatar Master yang mana melengkapi persyaratan sebagai gelar Grandmaster pria dan di sini juga tinggal um, menaikkan Elo ratingnya menuju 2.500 untuk mendapatkan gelar itu. Iya. Dan dengan ditambah lagi lolos itu merupakan nilai plus lagi sih. Oh, yeah. Yeah, feeling saya mungkin, Faisal, ya, akan menjadi grandmaster sebelum tahun ini berakhir. Ya, mungkin ya, yeah. karena sangat sering sekali mengikuti turnamen catur internasional. Ya, yeah, pasti ya, kalau kita melihat peluang, berapa turnamen lagi yang akan dia ikuti, dan juga berapa elo rating lagi yang uh, harus didapatkan, atau? Turnamen kandidatnya kapan? Tahun depan ya teman-teman, sabar Nah teman-teman mau menyaksikan langsung lagi Tahu kan harus ngapain, yeah. harus support dulu ya yeah. <laughs> okay. yeah, By the way kita mungkin back to chess lagi nih Lutfi Kita coba yeah. bahas kemungkinan-kemungkinan langkah yang bisa dimainkan oleh uh, Irina di sini. Tadi kita sudah membahas menteri makan Mungkin ada langkah lain seperti mengaktifkan gajah ini agar bisa melakukan rokade, atau malah gajah yang dari tetap ya. F1. Ya, banyak kemungkinan juga ya di sini untuk putih. Mungkin di sini juga yang sedang dipikirkan oleh Irina. Mungkin ada dari langkah yang simpel mungkin, dengan kembali lagi development dengan gajah E2, ya untuk tujuannya yaitu rokade pendek, atau juga mungkin langkah yang lebih agresif yaitu C4 dengan tujuan yang sangat straight ya langsung untuk mengunci dari gajah hitam. Yeah. Atau bisa juga juga dengan langkah 4 terlebih dahulu. Dan juga ya baru mungkin setelah itu juga c 4 ya. Yeah. Dengan ide ya mengunci karena karena apabila kita menjalankan C5, maka ada sedikit masalah nih dengan gajahnya yang ada di B6. Dan, kemu dan masih banyak sih kemungkinan yang lainnya. Tapi mungkin yang paling dipikirkan pertama mungkin C4 atau A4. Ya, dan sudah dijalankan ya. benar Lutfi dengan A4. Langsung cepat direspon ya. oleh Medina ya, mencegah putih menjalankan A5. Ya. Langsung diblok oleh Medina. Langkah yang otomatis memang. Untuk mencegah karena ancamannya sudah sangat jelas. A4 ke 5 ini untuk menjebak gajahnya yang ada di B6. Oke. Okay. Dan kembali di sini, uh, Irina berpikir ya. Mm -hmm. Mungkin apabila C4 ini putih menjalankan C4, mungkin hitam bisa uh, langsung membuat counterplay dengan benteng B8. Karena apabila C5, kemudian gajah A7, udah di B3, ini bisa menjadi ancaman. Ya, setelah C5, ya Ya menteri F3 lalu udah di, udah di B3, ini sudah menjadi ancaman. Ya, ini mungkin perlu dikalkulasi lebih lanjut. Apakah ini bisa dijalankan atau tidak. Iya. Yep. Karena kalau bicara langkah yang lain mungkin um, belum terlalu belum banyak ya langkahnya. Selain mungkin gajah E2. Karena gajah D2 di sini membiarkan pion di B2 jatuh. Tapi ada gajah C3 ya. Ya mungkin kalau jadi D2 masih ada Menteri B2. Karena gaji C3 dan Menteri ke C2. Ya, udah B3 masih terancam. Jadi belum... ya Wajib makan ya? Ya, wajib makan. Mungkin uh, udah F6 atau... Ya, Only move semua ini yeah. yeah. Dengan okay. posisi yang masih unclear ya masih sama-sama yep. memegang uh, kompensasi di sini. Tapi uh, posisi itu pun harus dikalkulasi betul oleh kedua pemain karena uh, melakukan pengorbanan ya yep. harus difikirkan dengan matang apakah itu cukup kompensasinya atau tidak. Ya, baik. Wah. Udah tertinggal 15 menit teman-teman ya, nggak terasa. Gajah C4 yang dipilih jadi di sini Irina ingin cepat-cepat rokade sepertinya. Ya. Yeah. Ya, yeah, langkah yang safe lagi ya yang dipilih oleh Irina. Kelihatannya mm -hmm. tidak terlalu ingin memaksa nih tidak terlalu ingin memaksa posisi karena langkah sempat memang memang langkah yang paling agresif di si, di posisi tadi yaitu C4. tetapi di sini juga uh, mempunyai resiko yep. dengan uh, setelah C4 putri dituntut harus melakukan langkah-langkah yang ini ya uh, efektif dan juga akurat ya dan langkah kerja C4 ini ya pasti selain uh, mengeluarkan buah juga ikut mengancam juga ya, mengancam mungkin ada nanti menguasai di center dan juga ada sedikit ancaman di tekanan di petak F7 nya iya yeah. ya, yeah, dan di sini Medina bisa um, ya yeah, memikirkan memakan menteri atau menunda dengan d wah A4 saya rasa yeah. Medina ingin mendorong h 3 lagi nih agak agresif ya langkah-langkahnya ya. Ya malah uh, di sini walaupun Medina memegang buah hitam malah cenderung lebih agresif ini. Betul. Langkah yang dipilih dari tadi. Ataukah ini merupakan uh, preparation ya? Karena memang langkah H5 ini kelihatan agak sedikit unik ya. Mm -hmm. uh, pasti dengan langkah H5 ini uh, hitam kehilangan apa ya uh, mungkin sedikit melemahkan saya rajanya. Jadi ini mengecilkan kemungkinan bagi Medina untuk rokade pendek. Kemungkinan rajanya akan berada di tengah atau mungkin rokade panjang atau rokade pendek tapi nanti dengan ditunda dengan langkah-langkah yang lain terlebih dahulu. Tapi memang jelas di sini langkah h4 ini tujuannya untuk mengganggu karena setelah nanti uh, hitam menjalankan pion ke h3 di sini putih dipaksa untuk menukarkan menterinya. Iya. Yep. Ini agak surprise saya karena Medina bermain yep. cukup agresif malam ini apa ini karena babak terakhir jadi ya sudah all out aja ya. Ya. Yep. Ya karena memang peluang untuk masuk masuk uh, mendapatkan hadiah masih terbuka ya kalau dapat oh, memenangkan sorry. di game terakhir ini. Bahkan saya rasa kalau remis juga masih ada masih peluang cukup, ya. Iya, masih cukup berpeluang. Karena memang di di kelas uh, seperti ini pasti banyak pemain-pemain lain -pemain yang juga remis biasanya. Betul. Dan mungkin kalau di sini kalau bicara kembali bicara ke permainan ya, mm -hmm. kalau putih menjalankan H3 mungkin sudah bisa dimakan di sini ya. Lalu, iya. kuda E7 dengan ide D7 ke D5 di sini. Kenapa perbeda, apa perbedaannya? Kalau bisa kita lihat, kan, kenapa gak dari tadi gitu dimakan menterinya? Kenapa baru sekarang ada peluang untuk makan? Karena kalau kita lihat, pion H3 ini menjadi titik lemah bagi putih, yang mana gajah di C8 ini langsung. Dengan tujuan D5 langsung menyorot pion di H3. Jadi benteng di H1 terpaksa harus terus menjaga pion di H3-nya. Dan ketika nanti, walaupun benteng G1 mengancam pion di G7, tapi mungkin dengan langkah Raja F8, kemudian uh, sudah tidak ada ancaman lagi. Dan juga benteng dari hitam sudah bisa... Uh, berkembang tapi tidak melalui rokade mungkin nanti lewat benteng H5 dan lain sebagainya mungkin lewat benteng H5 ya untuk membantu serangan dari hitam Apakah lawannya ya. akan mencegah lagi nih dengan hati ya dan akan terjadi pertukaran menteri nih teman-teman gimana nih putih nggak takut pion tumpuk iya saya rasa tidak takut ya teman-teman ya berdasarkan pengalaman saya juga kalau saya memainkan pembukaan ini eh, sebagai hitam gitu ya lawan memang nggak ada takutnya jangan dimakan teman-teman ini bukan gajah sembarangan ya yeah. ini jebakan apabila dimakan menuju ya yeah. iya bukan gratis jadi di sini Medina saya rasa yeah. sudah waktunya nih Lutfi untuk memakan yeah. F3 ya ya yeah, memang kelihatannya ya kelihatannya dipaksa ya kalau misalkan dipertahankan, akan jadi keunggulan untuk iya. putih karena belum bisa rok ada panjang masih ada sekat oh iya. berdepannya, <laughs> harusnya ya. ya. Ala tempo sekat. Iya, saya rasa harus dimakan ini menterinya sudah waktunya ya. Iya. Yeah. Iya. Yeah, um... Teman-teman jangan lupa juga teman-teman bisa membaca rekapitulasi babak 10 tadi malam ya. Di chess.com sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia oleh tim Chess.com ID. Jadi silahkan dibaca lengkap sekali. Silahkan rekap uh, babak belum ya Oke. Okay. Pion Maju D5. Ya, yeah, mungkin setelah ini. Tapi masih belum bisa. Atau di sini... Medina bisa mencoba makan, makan apakah F6 memungkinkan. Apa yang salah dengan F6? Mungkin ini membuat uh, petak lemah di, di petak putihnya. Iya, yep. iya, yep, jadi belum belum bisa dilakukan. Yep. Ya. Mungkin kuda E7 aja, ya, dengan ide masih sama ke D5, D5 ya, dan juga ada bisa manuver ke G6. Iya, yep. dan juga tadi ada yang nanya, ya, udah E7 nggak terlalu pasif, Kak. Uh, tidak, ya, memang kelihatan pasif, tapi di sini bisa selain ikut me membantu di center, di sini juga ada manuver ke G6, yeah. jadi menekan juga nih di, di pion tumpuknya dari putih. Tapi di sini, Medina mempertahankan yeah. menterinya. Wah, ini seperti suatu pertanda, Medina ingin melakukan. Permainan yeah. yang saling serang, ini jangan-jangan Lutfi Ya, ya memang Lutfi, kalau kita Lutfi. lihat ya dari awal langkah-langkah uh, yang dipilih, varian yang dipilih, walaupun mm -hmm. pembukaan squad terkenal dengan solid, tetapi langkah yang varian yang dipilih oleh Medina merupakan varian yang agresif. Atau atau mungkin uh, sebenarnya Medina ingin memainkan Perancis, tapi supaya tidak uh, apa ya tidak ter bisa terlalu dipelajari oleh lawannya, makanya dia memilih pembukaan Scott tapi dengan varian yang juga agresif. Mm -hmm. Memang di sini pilihan ya. Menteri G6 pun bukan merupakan langkah yang yang salah ya. Maksudnya memang kalau kita lihat di engine sedikit setelah langkah Menteri G6 sedikit keunggulan untuk putih tapi dengan posisi yang masih masih unclear ya masih kedua pemain masih berpeluang jadi bukan keunggulan yang yang kelihatan sekali unggulnya mungkin ya. hanya keunggulan di di apa perkembangan saja ya. Okay. Yeah. tadi malam Medina lawan Mariam, teman-teman Mariam Merchant. Yeah. Iya Wah, ini kalau ada yang menanyakan hasil Berarti tidak menonton ya Tadi malam ya Ya, yeah, mungkin harus ditonton lagi oh. uh, Live streaming yang semalam Iya <laughs> yeah. Oke okay. Kak Teresa sudah 20 yeah. menit ini Lutfi, keunggulan waktu Medina Tabungannya yeah cukup lumayan uh, baik ya 20 menit. Ya, memang Medina selalu kalau kita lihat dari semua game yang telah dimainkan ya kelihatan cukup pede di tahap pembukaan itu dengan selalu memiliki keunggulan waktu. Ya, begitu E3 yang dipilih memang merupakan langkah yang yang pertama ya dari suggestion dari engine. Tapi bagaimana kalau kita makan? Kalau sekilas kan kita makan, g 2 nya akan mungkin setelah ya? memang g 2 diberikan, tapi di sini kita memiliki ya memiliki kekurangan ya kekurangan dari perkembangan yang sangat jauh dan ini akan menjadi resiko apabila dimakan. Dan bahkan mungkin setelah makan, makan pakai F pun juga kelihatan menarik. Mm -hmm. nah, setelah makan ke CE3, selain mungkin yang menteri E3, pastinya E 3 pun kelihatan menarik karena menekan, ya membuka jalurnya ya, jalur tekanan, walaupun pion tumpuk, tapi di sini juga ikut menekan. Di mana kuda F6 selalu ada langkah E5. Ya ada. Ya ya ada ada trik di sini. Mm -hmm. okay. Ya, dan di sini selain memakan E3, Medina tidak wajib ya memakan E3, bisa mengembangkan kudanya, mengaktifkan kudanya, kalau ke E7 dengan ide yang sama, kalau ke F6 dengan ide yang sama tapi sekaligus ada ancaman pion di M4. Ya, Medina memilih langkah tersebut. Oke. Okay. Event terdekat setelah ini. Wah, teman-teman jangan lupa Uh, mengikuti seluruh sosial media resmi Caskom Indonesia ya, ada di Facebook, Instagram, Twitter, um, TikTok, dan juga komunitas resminya di Telegram. Dan pastikan sudah bergabung di klub Caskom Indonesia di dalam Justcom, supaya nggak ketinggalan info terupdate nya nanti. Okay. Wah mantap banget nih. Selamat malam siap kawal lagi Kak Medina baru buka YouTube mantap teman-teman Ayo kita kawal babak terakhir nih besok malam teman-teman bisa istirahat ya gak perlu begadang lagi yeah. jadi malam ini kita all out nih Oke okay. opening apa ini tadi memainkan pembukaan Scott dengan varian yang gajah ke C5 Gajah H6. Hmm? Oh, gajah mungkin H6. kuda H6. maksudnya. Oh, gajah H6, Kak. gajah A6 mungkin. Oh, mungkin. gajah A6. Iya. Iya, mungkin. Ah, kenapa salah nih? Coba kita lihat. Kan makan kemudian Oh, unggul posisi ya. Nanti bisa ya. ditumpuk sepertinya bentengnya. Cukup berbahaya. Kalau misalkan kita manuver saja gitu. Benteng D6. Oh bahkan menteri D3. D3. Kalau sini aja. Oh kekunci ya. Iya. Yeah. Karena kuda E4. Nggak bisa disini ada menteri B8. Ah, Iya kalau perkembangan. Bukup berbahaya. Kalau misalkan di, langsung ditukar. Dan benteng di A6 nya karena tidak terjaga. Jadi memberikan ini ya pilihan untuk putih yeah. melakukan serangan lagi. Ya memang uh, salah satu kendala di sini untuk Medida yaitu perkembangannya ya perkembangan buahnya yang tertinggal dari putih. Dimana uh, putih sudah hampir menyelesaikan perkembangannya yaitu setelah rokade maka sudah selesai perkembangannya. Dan di sini Medina masih memiliki dua perwira yang belum keluar. Masih ada kuda dan juga gajah di selapan yang belum berkembang. Memang di sini diperlukan langkah-langkah yang cukup ini ya, yang uh, kurat ya, dan juga taktis. Karena memang dengan ketertinggalan perkembangan, kalau langkahnya yang biasa saja, maka putih akan Menyelesaikan perkembangannya, dan uh, sudah pasti keunggulan untuk putih. Ya. Ya mungkin, kalau bicara di sini, ada beberapa kandidat uh, ya yang dapat dijalankan oleh Medina. Ya. Mungkin, kalau kita lihat uh, dengan langkah H4 ini, mungkin ingin mendorong ya ke H3. Mm -hmm ya ingin ya ingin menekan ya. mungkin setelah itu tinggal D d enam ya. Dan bisa langsung ya. mengancam uh, petak H3-nya. Jadi ya. saya rasa kalau H3 tidak akan dimakan ya, Lutfi ya. ya. Mungkin G3. Ya. Lalu D6 mungkin. Sama sama. dengan dengan uh, masih mencegah masih dicegahnya rokade Panjang, lalu oh, hitam. Ya, jadi di sini Medina bisa H3, bisa makan E3, tapi kurang baik kalau makan E3 yeah. langsung, atau bahkan bisa manuver, uh, bisa mengembangkan kudanya. Ya, ke F6 atau ke E7 yang bisa menjadi pertimbangan Medina. Tapi saya rasa Medina akan menjalankan H3 ini, Lutfi. Ya, kelihatannya itu... ya, kalau dari langkah, langkah, 4, langkah H5 ya. H4 so. dengan tujuan nah, menekan nih, menekan di jalur hanya. Bahkan event yang mungkin kuda F6 juga masih merupakan yang baik. Walaupun yeah. di sini ada uh, sedikit pengorbanan, mungkin setelah kuda F6 yaitu putih, karena setelah kuda F6 lalu putih menjalankan L5, di sini uh, hitam dipaksa menjalankan kudanya. Yang mana kalau kuda g 4 ada gajah F7, nah, ada kombinasi. Iya. Tapi juga ini belum uh, belum selesai ya kalau bisa kita kalkulasi, boleh dijalankan nggak? Oh ya silakan. Ya, ya. misalkan kuda F6, yep. ya sedikit analisa ya, lalu E5, lalu uh, hitam kuda ke g 4, gajah F7 ya di sini kombinasi, lalu untrai F7 dan 3 g 4. Di sini ada ya ada dua pilihan D6 ataupun D5 ya walaupun dengan pengorbanan tetapi di sini perkembangan buahnya dari Medina akan lebih cepat mungkin D6 ya D6 di sini langkah terbaik dari putih yaitu menteri ke F3 langsung ditukar ke F3 dan kemudian D5 ya uh, Walaupun dengan sedikit keunggulan bagi putih, tapi mm -hmm. eh, di sini posisi masih cukup ramai di endgame ini. Dengan yep. hitam memiliki pasang gajah, sama-sama memiliki pion tumpuk. Hanya sedikit kelemahan hitam yaitu pion-pionnya yang sedikit pecah. Tapi eh, ini masih masih ramai ya. Iya. Yep. Tujuh. Walaupun secara evolution barunya memang unggul putih. Tapi karena yang dimiliki hitam adalah setasang gajah dan apabila gajah makan B6, otomatis akan memperbaiki struktur pion hitam dan hitam berpeluang untuk menyerang pion f ini yang tumpuk dan juga ada pion C2-nya sewaktu-waktu. Bahkan setelah terjadi pertukaran di B6, A5 -nya sudah terjaga, gajah bisa ke E7 dan benteng diaktifkan di lajur D dan lajur E. Yeah. Seperti itu teman-teman. Yep. dan masih belum jalan ya. Pastinya ini juga hal yang baik manfaatkan yeah. waktu yang dimiliki seperti itu. Ini ada yang nanya nih ke Chelsea. Ya. Yep. kalau udah GM gelarnya Gak bisa turun ya, walaupun elonya turun. Oh, Enggak dong. Tetap teman-teman sampai kapanpun seumur hidup ya. Jadi yeah. kalau misalkan ada yang gombal seumur hidup, saya nggak percaya. Tapi kalau misalkan ada yang bilang perolehan gelar GM atau MI atau WIM seumur hidup, saya baru percaya ya. <laughs> ya, yeah. jadi yeah. misalkan di sini gelar saya WIM, Women International Master seumur hidup nih, teman-teman. Jadi walaupun rating saya nanti turun atau bahkan naik gitu ya, mau naik mau turun, gelarnya akan tetap. Kecuali kalau naik Um, terus, bisa mendapatkan norma. Nah, itu baru bisa klaim title uh, baru, ya. Nah, misalkan Lutfi sini IM itu akan yeah. terus-terusan jadi IM, uh, GM pun gitu. Misalkan Magnus Carlsen, GM nanti dia turun-turun-turun, ya. Walaupun gak mungkin yeah. juga sih turun, tapi tidak akan kemana-mana. Gelarnya yeah. tetap stay, walaupun sudah pensiun, ya. Iya, yeah, betul, gak main-main pun gak masalah, yeah. ya. Ya memang uh, itu merupakan salah satu uh, keunggulan ya dari gelar uh, yang diperoleh oleh pemain catur yaitu mereka mendapatkan uh, lifetime lifetime achievement iya. yang mana gelarnya itu sekali dia mendap memperoleh mendapatkan gelar tersebut maka walaupun dia tidak bermain sekalipun atau sudah pensiun maka gelarnya tidak tidak akan hilang atau turun gitu. Akan uh, tetap, uh, tetap melekat, ya, di namanya, ya, bahkan untuk menjadi grandmaster itu uh, sangat sulit, ya, teman-teman. Oleh karena itu, sangat terhitung, bisa terhitung, ya, uh, seluruh dunia, bahkan di Indonesia, grandmaster itu baru ya. apa, ya, 8 ya, delapan, ya. Delapan ya. Ini yeah. udah termasuk grandmaster putri kah? Ah uh, belum, grandmaster yeah, yeah. putra saja. Kalau dengan woman grandmaster maka ada 11 ya. Yeah. 11 ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi memang dari ratusan juta penduduk Indonesia ya berapa persen tuh berarti? Jadi Ya, yeah, 0,0000 berapa ya? <laughs> ini memang sulit teman-teman yeah. ini mudah uh, perjuangannya prosesnya tuh panjang sekali apalagi GM ya sangat tidak mudah sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman apa namanya suka bermain atau punya adik, anak, kupu, ponakan gitu ya ingin fokus ke dunia catur, misalkan ingin menjadi GM, memang makin dini dimulai makin bagus karena biasanya kalau masih muda itu bisa lebih cepat ya prosesnya, yeah. walaupun tetap nggak instan. Dibutuhkan latihan yang tekun dan yeah. kesempatan untuk bertanding praktek itu, yang juga tidak kalah penting, yeah. By the way, ini nanti kita yeah. lanjutkan percakapan dengan grandmaster. Kita balik ke Medina, ketiga yeah. sudah dijalankan, ya. ya. Kelihatan yang paling prinsipal, ya, dari langkahnya memang. Dengan tadi, Nurul Halimah, 4 sudah pasti tujuan utamanya yaitu menekan di saya perajanya, dengan terus mendorong. Ya. Yap, saya rasa di sini akan dibalas dengan G3 oleh Irina ya. Dengan langkah uh, ke G3. Ya. Memang uh, ada beberapa pilihan ya, mungkin yang paling yang logis yaitu G3 ya untuk mencegah. Yap. Juga, apa namanya terjadi pion yang pecah, walaupun ada beberapa uh, pilihan langkah di sini, tapi mungkin yang paling logis di sini G2 ke G3. Tapi mungkin, walaupun uh, putih memiliki menjalankan pion G2 ke G3, sekarang kuda F6 menjadi lebih baik. mungkin karena setelah uh, rangkaian langkah yang tadi sudah kita bahas, mungkin setelah G3 ya, mm -hmm. uh, boleh dijalankan. Yep. Ya kode F6, ya, lalu kalau ada langkah ke E5, lalu kuda G4, kemudian gajah 7 ya, lalu ke F7 nggak bisa eh, Maya makan di G4 ya <laughs> kan menterinya ya ya G4 lalu D6 ya mungkin ya di sini putih sudah tidak bisa lagi menjalankan menteri ke F3 mm -hmm. karena pionnya telah dijalankan G3 dan juga di 4. sini putih memiliki sedikit kelemahan di, di petak putihnya Ya mungkin kalau menteri ke m4 apakah bisa, harus d5? Ya d5 jadi opsi atau di sini bisa juga rokade ya. Rokade aja ya. Ya. Karena ya kalau ya ada ancaman berbahaya. Ya. Ya karena memang di karakter dari pembukaan 4 e5 ini yaitu perkembangan buah merupakan salah satu kunci dari pembukaan ini. Mm -hmm. Oke. Okay. Nah, itu teman-teman. Nanti kita akan lihat apa yang akan dijalankan. Uh, jika di sini Irina tidak menjalankan G3, atau bahkan dia justru mau makan H3, wah, ini angin segar untuk hitam ya, Lutfi ya? Iya. Yeah. Medina untuk Medina hmm. ya. di sini. Wah, wah baru dibilang. <laughs> ah mantep ini nih suatu pertanda ya. ini Lucy. Ini tidak mau kalah ini. <laughs> ini suatu pertanda teman-teman. Suatu pertanda. Karena ini memang harapan dari Medina ya, maksudnya mendorong A3 ini uh, membuat in, membuat peluang hitam jadi ada serangan nih nanti di petak hati 3 nya ya. Wah. Ya memang kelihatan ditantang ini, ditantang balik oleh oleh Irina. Ya, ya udah. Uh, Medina boleh menjalankan pionnya sampai ke baris H3. Ya udah karena dia penantang ya udah makanya kita jalankan gitu. Yeah. Dan by the way Lutfi di sini rekomendasi yeah. pertama langkah dari uh, hitam adalah menteri ke F6. Saya rasa hmm. ingin uh, memaksakan pertukaran menteri ya dimana jika terjadi pertukaran hitam jadi langsung punya ancaman terhadap pion putih di sini. Ya, ya memang kalau kita lihat berbeda ya dengan tadi. Yang mana kalau terjadi pertukaran di F3, maka pion tumpuknya berada di tengah. Yang mana itu membantu dari center putih. Tapi kalau tumpuknya ke samping itu pasti akan melemahkan. Walaupun dengan tertinggal satu pion, tetapi pion tumpuk seperti ini bisa dibaratkan sama satu pion karena tidak mensupport apa-apa tidak mensupport senternya kalau tadi masih mensupport center jadi mensupport masih memiliki apa uh, peran yang penting di situ ya mungkin menteri F6 merupakan langkah yang baik ya uh -huh. yang bisa dicoba oleh Medina atau Medina ingin menjalankan langkah lain tidak ingin menukar menterinya dengan D6? Mungkin ya? Ya atau mungkin kode dengan F6. D6 Atau kuda F6 juga F6, ya yep. Maka yang menarik juga Karena mungkin, saya tidak tahu Kalau misalkan setelah kuda F6 lalu E5 Kemudian bisa dikorbankan mungkin kuda ke D5 ya? D5 ya Iya ya. Dengan ketertinggalan 2 pion Tapi Ya mungkin kuda Apa kuda D5 bisa? Iya, yep. Mungkin bisa jadi uh, pertimbangan di sini yeah. Tapi kita um, yeah. yep, lihat di sini Jadi memang ada beberapa kemungkinan Ada D6 ingin langsung membuka diagonal gajah Ada menteri yeah. F6 jika ingin menukarkan atau kuda f Apakah Apa yang akan dipilih oleh Medina nih, teman-teman? Putih kayaknya mau rokade panjang. Benar nggak nih, Lutfi? Setuju nggak dengan uh, statement teman Chess Indonesia? Ya, memang kalau kita lihat sudah hampir pasti ya. Mungkin uh, 99 persen ya kalau bisa di... Uh, kalau bisa kita pasti tidak ada lain, karena kalau ada pendek sudah pasti wajahnya akan terbuka. ya Ah, by the way ada juga suggest dari teman-teman semua pion ya. ke d5. Ya, menarik karena terlihat mengancam ya jadi apabila dimakan ya. ini bisa memakan hati dia dengan benteng sekaligus ada tempo ancaman menteri ya. ya. Dan satu-satunya langkah untuk putih adalah ke f4. Let's say, jika putih mundur ke E2, maka akan ada gajah ke G4, F3, nggak bisa dijalanin karena bisa dimakan. Dan let's say dia berpindah ke sini. Wow, wow, ya, ada garpu di sana. Semoga ya, iya, mm -hmm. bisa nih, bisa jadi ya, ya, Pilihan yang ya. agresif ya. Iya, Rasa Medina bisa memilih rekomendasi teman-teman justru nih ya delima karena eh, ya bersifat paksaan ya d ya, delima ini kan mengancam gajah ya memang selain uh, tadi mengadu menteri di sini Medina juga dituntut harus bergerak cepat nah, untuk ya untuk menyelesaikan perkembangannya memang walaupun dengan mengorban satu pion tapi itu menjadi peluang juga ya sudah dijalankan Chelsea benar Wah. Seperti tebakan teman-teman nih. Uh, D5. Aduh, keren, keren, keren. Nih sehati semua ya teman-teman yeah. CESCOM, chess 24 Indonesia semuanya di live chat. Sehati dengan Medina. Langkah D5. Tapi memang kalau SM, sekilas kita lihat memang masuk akal ya Lutfi ya. Karena mengancam yeah. dua sekaligus. Wah bisa jadi ini akan terjadi Lutfi dan yeah. semoga ya <laughs> wah akan tingkat. iya yeah, memang kalau sering terjadi only move di situ juga kemungkinan lawan uh, apa, menjalankan langkah yang salah itu juga lebih besar yeah. karena uh, kemungkinan langkah yang langkah benarnya itu uh, sedikit tidak banyak Lutfi hanya satu langkah Ya. karena event mungkin kalau kita lihat dengan laka F4 pun tadi setelah dimakan dengan 3 gambar F4 mungkin kelihatannya putih nggak belum mengancam apa-apa ya hanya uh, ber, bertahan gitu mungkin walaupun dengan F4 walaupun hitam tertinggal satu pion, pion. Eh, ya tapi itu mungkin cukup mengkompensasi dengan mencegah rokade dari putih. Iya bahkan bisa dimakan ya. juga di sini ya. Iya. Wow, Tan tajam sekali ini. Iya. Wah, ini aduh, <laughs> ngeri banget posisinya liar sekali. Iya, tidak dibiarkan berpikir tenang oleh Medina. Iya. Ini kalau uh, sekilas sih tetap lebih nyaman hitam saya rasa ya. Ya dengan kalau gaya bermain agresif ya. Iya. Ini wah saya senang sekali dengan posisi Medina saat ini. Gak apa-apa kalau satu pion. Kalau posisinya ya. banyak trik-trik seperti tadi ya. Itu ya. sangat nyaman untuk pemain-pemain taktikal atau pemain-pemain yang memang tipikalnya menyerang dibanding um, posisional ya karena memang dengan uh, permainan yang penuh taktik maka uh, dua hasil yang dapat ya, tiga hasil dua hasil ya yang dapat diraih itu bisa juga menang putih dan juga menang hitam kedua iya. ya, pemain uh, jadi memiliki peluang untuk menang bukan hanya langkah-langkah yang simpel, tapi langkah-langkah penuh komplikasi langkah-langkah penuh kalkulasi oh, ayo semangat teman-teman doanya jangan putus didoakan terus dan teman-teman mohon bersabar jika ada komentarnya yang terlewat kita coba untuk membaca uh, sebanyak mungkin ya komentar teman-teman yang ada di live chat youtube Chat 24 indonesia juga dan pastinya teman-teman yang ada di live chat youtube Chat koma indonesia Jangan lupa teman-teman bisa saja langkahnya karena ini tadi langkah teman-teman yang dipilih oleh Medina dengan D5 khususnya. Nah, jadi sehati ini semua. Saya rasa di sini um, Irina akan cukup lama memanfaatkan waktunya. Tidak akan cepat ini. ya karena uh, walaupun menang pion ya mungkin setelah e kali d5 sementara putih unggul dua pion tapi irina juga harus mengevaluasi betul posisinya apakah hmm. itu uh, dia dapat bertahan atau sebesar mana kompensasi dari hitam hmm. dia harus mengevaluasi ya Ya, dan di sini teman-teman, kali lagi hadiah yang diperebutkan oleh Medina dan juga Irina Bulmaga, teman-teman yeah. bisa lihat di sini. 23 besar itu ada 2000 dan di 15 yeah. besar ada 2.500. Jadi cukup yeah. uh, lumayan ya untuk dibawa yeah. pulang. Ya, yeah. memang kalau bicara uh, hadiah ya di turnamen elit seperti ini, mungkin selain Apabila undangan mendapatkan uh, iya ya? dari fee dan akomodasi, tapi juga uh, pemain beri kesempatan ya untuk juga mendapatkan hadiah. Siapa yang peringkat lebih tinggi maka akan mendapatkan hadiah yang lebih besar. Ya. Kalau pion masuk ke E5, wah dimakan dong ya teman-teman ini C6 nya nggak bisa dimakan ada menteri jadi nggak bisa ya. ya maju E5 ya walaupun kelihatan di sini E kali D5 merupakan only move ya tapi memang Irina tidak mau terburu-buru ya karena yang dipikirkan ya. adalah bagaimana kelanjutan setelah benteng makan H3 ya memang krusial momennya di sini Ya. setelah langkah benteng H3 ini mm -hmm kalau Irina tidak menemukan langkah Menteri F4, maka mungkin dia bisa saja menjalankan langkah yang lain. Mungkin ke D3 atau ke JF1 mungkin. Ya, ada makan. Ya, juga ya. ya. masih ada makan. Tapi Menteri F4 masih jadi onimu. Ya, mungkin kalau dia tidak menemukan langkah Menteri F4, mungkin dia akan menjalankan ke JF1. Paling tidak dia bisa mempertahankan pionnya yang ada di H3. Hmm. Walaupun tentu dengan posisi seperti ini, sekarang sudah pasti posisinya lebih unggul, ya, untuk kita. Yep, untuk Medina, lebih unggul tipis, ya. Wah, itu nolnya Mara yeah. <laughs> kelebihan, ya, marah, hal Lebihan satu, pion H4, waduh, H4, gak bisa, teman-teman. Oke loh, jajan nih gratis ya. Iya Ya, sudah cukup bertambah. Waktunya udah tujuh menit dari Irina di Habiskan untuk pikir, ya, pastinya tidak mudah. posisi sih, harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Ya. Hmm. Untuk ya, ada yang nanya lagi nih, hmm. Chelsea, gimana cara memperoleh norma? Hmm, norma, ya, norma gelar mungkin maksudnya, oh. ya, pastinya... Karena tadi kan yang sudah dijelaskan sama Chelsea, kan, ke... Jika orang dapat ingin mendapatkan Grandmaster, maka harus mendapatkan tiga norma ya. Selain juga dari elo rating. Uh, biasanya banyak bisa kita temukan Lutfi. Iya. Kalau sedang lagi bulan puasa, mungkin Lutfi sering menemukan. Ya apa tuh? Norma. Aduh, kurma. <laughs> kurma itu kurma. Oh beda ya, ya. Iya. Beda beda. Yeah, beda uh, dong untuk meraih uh, norma hanya intermesia tadi teman-teman ya untuk meraih norma pastinya harus mengikuti turnamen-turnamen internasional yang memang yeah. uh, dapat memperoleh norma karena tidak semua turnamen internasional dapat uh, kesempatan memperoleh norma ya tergantung nanti performancenya lawannya siapa uh, misalkan mendapatkan GM harus melawan 5 minimum dari jumlah lawan Misalkan dari sembilan babak, lima pecaturnya harus bergelar Dan dari lima bergelar ini Harus tiganya itu grandmaster Dan uh, total Negaranya itu Minim-minim tiga -minim Jadi uh, yeah. detailnya banyak sekali Dan setiap event itu berbeda Terkadang yeah. uh, syarat dan ketentuannya Iya yeah. Oke okay. Oke Iya, dan kita lanjutkan ini, Lutfi. Sudah menjalankan ya. E kali D5. Wah, ya. ayo Medina, pakan h Iya, ya. ya kelihatannya beteng kali H3 merupakan langkah yang otomatis ya, automatically move ya. Cuma memang harus di-cross-check juga apakah ada langkah yang, yang lebih baik. Karena memang, apa namanya... Ada gremaster bilang, apa tips juga ya. Apabila kita sudah menemukan langkah yang baik, maka coba berpikir sekali lagi untuk yang untuk langkah yang lebih baik. Maksudnya ketika kita sudah menemukan langkah yang baik, coba kita lihat lagi. Siapa tahu ada langkah yang lebih baik. Kalaupun ya. tidak ada ya, berarti yang harus kita jalankan langkah yang baik itu. Ya harus mensyukuri yang ya. sudah ada baru kita teman-teman. Ya. <laughs> Poinnya ya. Oke. Okay. Ya, um, yang bikin saya penasaran ini apa yang dipikirkan yeah. Irina setelah benteng makan hati nih Lutfi saya yeah. Berdekan nih menunggu kemana menterinya nanti akan pergi ini apakah E2 ya harapan yeah. <laughs> karena kalau sekilas kan kalau KF4 waduh kayak lebih depan gitu ya tapi kalau di E2 kan yeah. lebih defend gitu sekilas Ya, mungkin ya. Mungkin uh, dua pilihan ini masih bisa saja dijalankan oleh uh, Irina. Nah, tinggal dua kemungkinannya, apakah dia ingin bermain lebih berani dengan ber 4 atau dia cenderung lebih uh, bermain ingin sedikit bertahan dengan ber-E2. Iya. Tapi... Walaupun dengan menteri e 2 nanti juga setelah gajah G4, maka... Uh, terlimit ya, roh, tidak bisa rokade lagi jadinya, nggak bisa rokade panjang. Setelah gajah G4 lalu menteri D2 maka uh, menunggu akan unggul tempo. Mm -hmm. Setelah ini ada streaming lagi enggak? Nah, teman-teman menyukai jalan langsung ini, teman-teman tahu kan harus ngapain? Mungkin... Yeah. Yang udah tahu bisa kasih tahu nih sama teman-teman yang bertanya, baru bertanya di live chat ya. Terus ngapain supaya ada live broadcast lagi? Oke, okay. yeah. iya, uh, by the way, ada yang berpendapat di komentar, menurut Lutfi, bagaimana jika menteri makan pion C2? Apakah ini bisa dilakukan? Kelihatan langkah yang agresif ya, tapi di sini langkah menteri C2 mungkin masih meninggalkan menterinya di F3 yang mana ini ada ancaman lebih di F7 hmm. mungkin di sini Kak, uh, kalau makan ke c belum bisa karena kejadian C4 terancam ya mungkin dengan dia ya, akan kena mungkin dengan benteng C1 terlebih dahulu iya. kemudian setelah menterinya pergi lalu baru ya baru makan ya iya saya rasa Medina akan memakan hati gan nih teman-teman supaya lebih aktif benteng langsung makan ini sampai ada yang bilang mau gajah putih jalan Menteri E2 <laughs> bakalan enak banget kalau menteri E2 ya teman-teman ya langsung yeah. gajah masuk ke G4 Tahu itu, eh. Okay. Menteri Makan C2 sudah ya, barusan di um, langkahkan teman-teman. Posisi klasemen sementara, baik kita bisa tampilkan. Ya, teman-teman bisa melihat di atas kami ini ada kelas sementara Coba teman-teman perhatikan, di manakah posisi jagoan kita, Medina. Di mana ya? Ayo. Peringkat dimana. di peringkat berapa ini ada nama Medina? Coba dicari. Wow. Menteri makan C2. Saya rasa tadi, ya. Medina mau makan hati ya, tapi... Ya, kita coba lihat, ya. Oke, okay. ya. Memang, menteri C2 merupakan satu pilihan juga, ya. Walaupun um, bukan langkah yang terbaik, tapi ini juga bukan langkah yang blunder juga di sini. Uh -huh. Tapi me memang, dengan langkah menteri C2 ini, jadinya kita lebih banyak tertinggal lagi perkembangannya. Mungkin nanti setelah benteng C1, hitam dipaksa harus mundur lagi. gimana ini jadi jadi kalah tempo. Oke. Ya, menteri C2 tadi kita sudah sempat bahas benteng C1 merupakan langkah terbaik karena dia menjaga gajahnya sekaligus langsung menyerang menteri hitam. Kita akan lihat bagaimana e, pertahanan Irina merespon ancaman di c -4. Ya, walaupun dengan posisi seperti ini juga posisi masih belum. Clear ya, keunggulannya masih banyak trik juga, masih banyak trik mm -hmm. oleh kedua pemain. Jadi tidak tidak yang simple untuk putih juga. Yep. Ya, eh, mohon bersabar teman-teman. Masih belum mudah juga ya. Walaupun memang sekilas kita lihat eh, eval bernya memang unggul eh, putih. Ya, pertimbangan lainnya adalah pion h3 ini kan memang sekilas kapan saja bisa dimakan oleh hitam. Ya, maksudnya tidak mesti sekarang gitu, karena masih akan tetap terancam oleh gajah dan benteng Medina. Sedangkan jika sudah memakan pion c2-nya, otomatis putih makin sulit nih untuk melakukan rokade. Jadi, ada kemungkinan raja putih akan berada di tengah itu mungkin pertimbangan yang difikirkan oleh Medina terkait raja dari Irina. Saya rasa itu yang dipertimbangkan dari Medina. Ya. Dan by the way ini dia klasemen untuk di kategori terbuka. Esipenko, Hikaru dan Fidit dengan Wow, Lutfi ternyata ada enam orang yang enam setengah pun. Ya. Mana, mana tadi? Tujuh. <laughs> Belum ya. Cepat sekali ya, baru saya mau baca sudah ber berganti ya dia. Kayaknya kayaknya harus. Oh tiga ya. Mohon maaf, iya ada tiga ya. Iya. Tapi juga masih besar. Peluangnya untuk tiga pemain selanjutnya yaitu ya, mungkin yang besarnya masih ada peluang. Karena mereka saling berhadapan saat ini. Ya, memang betul teman-teman. E, benteng A putih bisa jadi aktif ke C. Tapi ya ini saya setuju dengan Ahmad Andriani di live chat. Menteri hitam makan C2 biar putih nggak bisa rokade. Ya, betul itu yang menjadi pertimbangan dari langkah tersebut. Oh. Selanjutnya benteng makan hati ya? Yap, bisa juga. Oh iya, benteng jasa 1 Berarti bisa benteng makan hati ya sebenarnya ya? Ya, bisa saja. Karena menteri Bersama makan benteng H3. Ya, karena kalau apa namanya? menteri makan sini ada ya bisa ya. ini ya mungkin kerja B6. dengan ya ya bisa jadi pilihan juga ya ya walaupun dengan keunggulan satu pion ya tapi masih ada ya okay. masih ada tekanan mm -hmm. masih ada counter play dari hitam gimana caranya median dapat gelar GM ya mengikuti turnamen-turnamen seperti ini teman-teman dengan tujuan nanti bisa dapat norma GM dan sekaligus meningkatkan ratingnya menuju 2500 ya memang kalau bicara meraih gelar ini memang uh, hal yang tidak mudah ya karena selain untuk mengechieve normnya karena kita perlu tiga norma ya contoh dalam gelar common grandmaster kita harus bisa bermain selama, dari minimal 9 babak di suatu pertandingan dengan uh, rating performance yang sudah ditentukan misal dari uh, Woman Grandmaster uh, 2400 ya 2400 ribu empat ratus ya oh, masa ber... oh performance uh, performancenya yang... ya ketika oh, bertanding untuk meraih performance ratingnya yaitu dengan uh, terus bermain di range yang 2400 yang mana uh, turnamen yang diikutin bobotnya pun harus uh, bobot yang berkelas ya yang paling jelas diikutin oleh Woman Grandmaster juga Grandmaster sekalipun yang kita harus memperoleh itu dalam ya tiga kali, yang mana otomatis turnamen yang diikutin pun harus lebih banyak karena dan karena semakin banyak otomatis peluang akan semakin besar walaupun dengan turnamen yang banyak pun juga kita harus bermain baik baiknya di paling tidak ya, kalau turnamen 9 babak di 9 babak itu harus bermain baik apalagi untuk kayak grandmaster otomatis yang harus mengikuti turnamen itu harus lebih dari ya harus create grandmaster dan juga karena untuk norm ya bisa dikoreksi ya kalau salah tapi seingat Pengetahuan saya yaitu minimal kita harus contohnya kita ingin mendapatkan GM Nord itu minimal, uh, kita misal selama sembilan babak itu minimal harus ketemu tiga grandmaster dan oh. juga uh, minimal bertemu tiga negara. Selain dari uh, rating performance-nya, makanya itu juga uh, tidak mudah karena kita juga harus ikut di turnamen yang berbobot. Jadi nggak sembarangan turnamen kita bisa dapat gelar norm itu. Iya. Yeah. Uh, International Master Putra itu 2400, teman-teman. Kalau Woman Grand Master 2300, Grand Master 2500. Woman International Master 2200. Oke. Okay. By the way, masih belum jalan juga dari Irina Bulmaga. Iya. Kira-kira ya. langkah apa ini yang dipikirkan ya oleh Irina? Iya. Mungkin langkah apa lagi selain meeting C1 yang bisa kita lihat? Um, yang apa sama. Irina ya ingin langkah yang safe? Misal kuda D2. Kuda D2 saya rasa Benteng makan hati enggak ya? Sama bisa jalankan. Uh, iya, dijalankan. Ya, ada langkah itu, masih ada langkah itu ya. Dan akan menguntungkan hmm. Medina karena kan penjaganya tidak bersifat ancam balik ya atau counter attack. Jadi Medina yang makan. Iya. Oke. Okay. Indonesia, iya, hanya Medina, teman-teman. Jadi, ini bukan turnamen sembarangan yang kita bisa ikuti. Terus, dari undangan FIDE dan Medina mendapatkan kesempatan bertanding di sini karena prestasinya yang luar biasa di World Cup lalu, ya, yang dipertandingkan di Azerbaijan. Di mana Medina mencetak sejarah baru untuk catur Indonesia. Jadi, hasil performancenya dia yang sangat baik di sana iya membuat Medina mendapatkan tiket untuk bermain di video Women's Grand Swiss ini oke okay. ya, dan uh, 48 menit masih belum jalan Oke. Okay. Iya, kalau 2300 itu Vida Master. Jadi memang kalau Woman Grand Master itu setara dengan Vida Master. Dan kalau International Master itu di atasnya Woman Grand Master itu dia kenapa? Irina Bulmaga di sini dan Medina Wardaulia gelar yang ditampilkan adalah IM-nya, karena itu lebih tinggi dibandingkan WGM-nya. Jadi teman-teman jangan bingung ya, kalau sering melihat Medina kok IM, Kak Iren kok IM, padahal kan udah Grandmaster gitu ya. Karena memang uh, Grandmaster dengan momen Grandmaster itu agak berbeda. Benteng ya. C1. Benteng C1 yang dipilih. Hmm. Ya memang kelihatan agak yang paling. Terus yang ini. Ya. Yang paling straight ya, langsung mengancam. Dan juga untuk perkembangan buahnya. Tapi memang di sini kita lihat sekilas putih jadi punya PR yaitu rajanya berada di tengah. Walaupun medina iya. juga masih punya PR bagaimana uh, mengaktifkan perwiranya ya khususnya benteng di alapan dan kudanya di gelapan supaya bisa ikut ke dalam permainan. Iya. Ya memang uh, jadinya sekarang kedua-duanya yang punya PR di sini. Sama-sama di tengah rajanya. Mm -hmm. makan B2 kurang baik ya teman-teman ya. Kita jangan terlalu banyak makan pion karena hati-hati ini petak F7-nya. Makanya Medina memilih menteri ke G6 untuk ya balik dan menjaga pion F7-nya di sini. Kita makan bidak 6 gimana Kak? Ya memang uh, salah satu pilihannya ya, D enam 6 Tetapi mm -hmm. kalau D enam 6 mungkin di sini kita bisa uh, menu, makan dulu ya. Makan benteng H3 mungkin. Yep. Dan ya, langsung setelah menterinya pergi lalu ya, langsung langsung gajah ke E3 kelihatannya ya. Lagi-lagi ini only move-nya, karena yep, apa? Kalau move. menteri ke E2, mungkin masih sama gajah ke yep. e Dan jika yep. menteri ke D5, Wow, ini bahkan gajah ada gajah E6. E6. Ini bentengnya nanti bisa aktif, E3-nya terancam, dan waduh banyak banget kemungkinan-kemungkinannya. Ya, jadi tertinggal perkembangannya. Ya. Memang perbedaannya, ya mungkin ini biasanya terjadi ya di kali C6. Uh -huh. Nah, di sini rekomendasi yang pertama adalah satu-satunya untuk mempertahankan, mempertahankan keunggulan adalah gajah makan B6. Yang kalau kita lihat sekilas dengan raja berada di tengah, kalau kita sebagai putih ya, ini coba kita balik. Kalau kita sebagai putih, raja kita di tengah, kita memakan B6. Tidak mudah ya, Lutfi, ya, untuk membuka lajurnya uh, terhadap raja kita. Jadi memang harus lakukan perhitungan yang konkret, yang uh, tepat. Langkah-langkahnya oleh, ya? yep, yeah. oleh Irina. Yeah. Ya memang kalau bisa kita lihat mungkin tujuan dari gajah B6 ini ingin meloloskan bidak bebasnya di C6. Yep. Karena perbedaannya ketika sudah ditukar kemudian dikali C6 di sini bidak c menjadi bidak bebas. Nah, ya, mungkin bisa menjadi uh, tabungan juga ya bagi putih walaupun kita masih punya serangan uh, counterplay yang mm. di mana rajanya masih belum begitu aman ya walaupun dari kedua belah pihak ya tapi ini masih bisa menjadi uh, ya counter ya untuk hitam paling tidak dengan ketertanggalan pionnya ya putih jalan pion D6 pion D6 oh mau mengancam D6 ya Ya, di sini satu-satunya pertahanan Medina adalah gajah ke D7, karena kalau makan D6 dengan menteri, otomatis meninggalkan penjagaan um, F-nya. Dan kalau benteng makan H3 dan menteri makan C6, tempo scam. Oke. Okay. Yuk bisa yuk comeback ya betul. Ayo bisa Medina semangat. Masih bisa teman-teman. Ini tergantung kuncinya langkahnya Irina nih. Apa yang akan dia jalankan di sini? Kalau dia jalan selain gajah makan benam, wah bisa beneran comeback ya Lutfi ya? Ya dan juga tentunya kita butuh doa ya dari teman-teman. Nonton jasukan Indonesia ya. untuk mendoakan jagoan kita di turnamen ini, Betul. yang mana ini merupakan sudah babak terakhir, itu eh, ya, penentuan peringkat juga. Ini ya, apabila Medina berhasil menang, dia Denam. bisa menambah peringkatnya. Ya, denom, kan. angka siapa nih tadi? Denom nih, ya. udah dijalanin ya memang tipikal ya di di apa namanya posisi yang sangat uh, komplikasi ya langkah 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 salah pun masih uh, maksudnya akan berpotensi ya untuk melakukan langkah-langkah yang tidak akurat kurang akurat ya maksudnya ya dan di sini juga Jadinya Medina punya peluang lagi nih. Yep. Dan Gajah D7 langkah defense terbaik sudah dijalankan iya. oleh Medina Gajah ke D7. Iya, yeah, praktik langsung praktis langsung dijalankan. Kelihatannya mm -hmm. memang Medina happy nih dengan langkah setelah Irina jalan D6 ini. d yep. Mungkin Medina ya sudah mengevaluasi sebelumnya. Ya. Yep. Oke. Okay ya ya mungkin kalau kita kita evaluasi sedikit ya posisinya mm -hmm. uh, kenapa sih di sini apa barnya ya barnya cenderung lebih turun ya dibandingkan tadi apabila putih menjalankan gajah b 6 ya mungkin di sini walaupun mungkin sekarang bisa saja ya putih menjalankan gajah b 6 kemudian saya kali b 6 tapi apa sih yang jadi bedanya sekarang, pertanyaan seperti itu ya. Nah, nah, sekarang di sini perbedaan pion di C6 dengan di, di, di D6. Ya, pion di D6 ini yang pertama, dia masih uh, masih mudah untuk diserang ya, dan juga uh, ini secara tidak langsung ini membuat raja hitam lebih aman. Di sini, karena tekanan di jalur dia tidak ada, dan juga malah justru cenderung. Raja putih yang jadi tidak aman sekarang karena dengan hitam cukup menjalankan Raja F8 maka ancaman skak udah jelas sekali nih di, di lajur E dan juga Benteng H juga sudah ikut aktif menyerang di sini dengan Benteng H3 lalu mungkin nanti kudanya bisa ikut bermain dengan kuda F6 ya tentu ini posisinya akan nah, nyaman sekali untuk putih. Iya betul banget nih Chandra viewersnya pada keren semua ya ngebak langkahnya. Iya. Yeah. Sesuai dari tadi kebanyakan benar-benar dimainkan dan posisi-posisi seperti inilah yang dibutuhkan waktu cukup banyak ya untuk mengkalkulasi dengan akurat dan dengan keunggulan waktu yang cukup jauh sekarang Medina unggul 47 menit. Iya. Hah? Huh? 27 menit. <laughs> saya pikir Kayanya... 1 jam 20 menit. <laughs> kayaknya ke Chelsea harus minum air putih dulu <laughs> ini. Iya, <laughs> nah kayaknya ya. Waduh, saya udah terlalu harus bersemangat ini. Harus fokus. <laughs> terlalu bersemangat kayaknya Lutfi ini. Terlalu bersemangat ya. <laughs> eh, saya hitungnya tadi 127, ternyata 1, hmm, 107 yeah. ya. Ini agak siwer-siwer yeah. matanya. <laughs> iya jadi 27 menit. jadi keunggulan waktu ini sangat yeah. uh, uh, bermanfaat sekali pastinya karena nanti semakin berkurang waktunya semakin kritis, yeah. posisinya masih liar seperti ini, itu kemungkinan kemungkinan langkah yang kurang akurat terjadi itu sangat uh, tinggi sekali potensinya ya yeah, yeah, pasti ya, tentunya ya dengan, dengan waktu tekan, otomatis juga sekarang putih punya, tekan, jadi punya tekanan waktu nih di sini dengan bulan nah, hampir 30 menit gimana nih masih langkah ke uh, 16 masih cukup jauh dari tambahan waktu lagi dan juga uh, terlihat di sini kelihatannya mungkin Irina uh, jadi sedikit kurang happy dengan setelah langkah D6 setelah dijawab dengan gaji 7 mungkin dia baru relax nih sekarang kalau posisinya uh, Sudah cenderung ya beresiko ya yep. untuk putih walaupun dengan masih dengan keunggulan pion tapi cukup beresiko oke okay. yeah. iya wah 38 menit, satu menit lagi udah tepat 30 menit benar ya Lutfi tidak salah lagi ya saya. Yeah. <laughs> mm -hmm. Mungkin harus di-zoom bagian waktunya. Iya, yeah. oh iya, yeah. ini <laughs> yeah, mungkin terlalu bersemangat yeah, juga. Iya, 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 Ya Teman-teman, jangan lupa nih, sambil menyaksikan ini kan, karena sudah berjam-jam juga ya. Teman-teman, mungkin bisa sambil ngemil juga, dan yeah. minum uh, biar air fokus, putih ya. supaya fokus, biar fokus ya. kayak saya Aduh. Tapi kelihatannya teman-teman dari tadi fokus nih karena langkah-langkah yang ditebak, langkah-langkah yang banyak langkah-langkah yang akurat ya, yang topnya. Ya, baik teman-teman. Di sini kita bisa lihat dari point of view-nya Irina Bulmagani. Terlihat sangat tidak nyaman, bukan? Raja berada di tengah. Tidak bisa rokade panjang, rokade pendek nggak bisa. Walaupun memang memiliki gajah di cempat uh, menteri f 3 yang menyerang petak F7, tapi itu saat ini sedang dijaga oleh Medina. Benteng dari H1 juga masih belum bisa ke G1. Jadi, iya, yeah, sangat tidak nyaman kan. Dan by the way kita bisa melihat posisi dari erigasi melawan Ikaru di sini. Wah irigasi baru jalan benteng ke D1 mengancam pion yang ada di D6. Iya. Yeah. Walaupun masih belum bisa dimakan, ya itu Lutfi ya, karena ya. benteng makan D6 itu nanti akan ada gajah makan kuda di E3 karena pin. Ya. ya, kelihatannya sudah paling tidak berhasil. Ini ya, berhasil uh, menstabilkan posisi ya, uh, Nakamura dengan selesainya perkembangan buah juga. Tekanan di lajur F, ya peluangnya cukup terbuka untuk Nakamura. Karena di sini memang Nakamura wajib menang ya kalau ingin memperoleh gelar juara. Ya. Dengan memegang buah hitam, ya dengan posisi yangnya sedikit keunggulan, ya kelihatannya ini akan jadi peluang. Ya, betul sekali teman-teman. Sepertinya sesaat lagi kita akan mendapatkan titik ya. yang lebih terang ya karena ya lagi-lagi dari lagi... apa tuh dari posisinya ini loh ya <laughs> dari posisinya Nakamura atau Medina Medina maksudnya oh dari Medina <laughs> ya mudah-mudahan ini ya. tapi ada ya ada sedikit kemiripan di dari Nakamura dan Medina posisinya ya ya unggul waktunya <laughs> banyak ya iya <laughs> Dengan sama-sama pegang hitam. Karo banyak banget unggulnya. Iya. Kalau ini bener kan, nggak salah lihat? Ya kalau ini bener nih, masih satu dua empat, bukan satu ya. kosong empat Kalau ini bener nih, empat puluh menit lebih ya kan? Mm, iya. Gak salah lagi saya. Bahkan hampir lima puluh menit. Tunggu saja. Iya. Nah, itu dia, teman-teman. Walaupun engine memang uh, unggul tipis banget, ya. Itu kita lihat evolution bar-nya, yeah. tapi uh, as a human, apalagi kita lihat di papan. Nah, ini, teman-teman, bisa melihat dari point of view-nya putih, ya. Tidak nyaman, bukan? Jadi, saya rasa penilaian engine itu juga nggak bisa jadi patokan 100%. Ya, teman-teman, ya. Tetap, kita harus yeah. melihat, mengukur posisi langsung gitu. Iya. Ya memang hmm. kalau kita lihat posisi Medina, nah ini posisi yang ya sangat kompleks ya. Uh, mungkin uh, tidak bisa langsung kita evaluasikan unggul mana, unggul mana, walaupun dengan unggul, kalau kita lihat bar keunggulan tipis tapi ini juga dituntut untuk menemukan langkah-langkah yang kurat yang mana uh, ya ini akan memiliki kemungkinan untuk bagi kedua pemain atau bagi ataupun bagi putih untuk melakukan kesalahan mm -hmm. dan apalagi dengan tekanan waktu ini Lihat setelah tadi Medina jangan gaji jadi tujuh, lalu udah berapa menit yang terpakai? Mungkin 10 menit lebih. Iya, yep, betul sekali uh, 10 menit. Lihat uh, sedang ya mungkin mengevaluasi ulang posisinya. Bagaimana cara menyerangnya? Bagaimana cara mengamankan rajanya? Kalau di sini ada banyak ancaman, ada mungkin benteng hmm. ancaman benteng hati hmm. ke d 6 juga sudah uh, terancam ya. dan juga bahkan mungkin setelah benteng hati 3 mungkin bisa saja hitam ada ide sudah rok ada panjang mungkin tapi mungkin raja f8 yang lebih safe sedikit lebih mudah ya ide dari dari hitam sedikit lebih mudah karena kalau kita putih ya itu harus menumpukan langkah-langkah yang akurat. Kuda makan F7. Waduh, kuda yang manakah itu? Putih makan gajah B6. Yap, itu memang menjadi yeah. pilihan terbaik untuk bulu maga ya. Tapi tidak mudah ditemukan. Karena apa? Kita lihat saja dari sisi uh, putih saat ini. Jika kita makan gajah di B6, otomatis yeah gajah dia 3 yang tadinya menutup lajur E jadi membuka ya. Ya, gajah B6 merupakan langkah yang kurang akurat ya, Chelsea Karena setelah gajah B6, di sini kita mengunggul lumayan besar nih. Waduh, ini berarti ya. yang tadi sebelumnya ya. Iya, <laughs> ini yang sebelumnya. Ini udah beda posisi lagi. Berarti kalau di sini <laughs> apa yang harus dilakukan, Lutfi? Ya, kalau kita lihat berdasarkan, ya kalau engine di sini dikali C7 merupakan pilihan pertama. Karena yang tadi sudah kita bahas ya tadi, kalau gajah B6 CB6, di sini posisi hitam sangat nyaman sekali. Oke. Okay. Sudah uh, ancaman ke raja juga sudah sedikit dan juga justru raja putih yang menjadi uh, sangat diekspos uh, oleh hitam. Ancamannya banyak sekali. Mungkin yang tadi sudah kita bahas ya, ya. Ya, jadi yang harus dilakukan adalah dekali, dekali setuju ya teman-teman ya. ya jangan gajah bendam ya yeah. oh iya ini sudah yeah, iya. <laughs> ada tapi ya mudah-mudahan saja ini juga bisa terjadi mm -hmm. bisa saja dijalankan oleh Erina memang banyak pilihan langkah di sini yeah. bagi putih makanya ini juga yang Ya otomatis menjadikan peluang juga bagi putih untuk melakukan kesalahan bisa saja karena dengan uh, pilihan yang banyak. Dan juga itu harus dikalkulasi betul uh, setiap variannya. Ya. Uh, buat teman-teman yang baru bergabung, tenang saja. Belum terlalu terlambat. Ini baru 16 langkah. Wow, 16 langkah. Jadi dengan waktu yang tersisa 29 menit, Irina masih harus 24 langkah yeah. lagi untuk uh, jadi 40 langkah. Yeah. Waduh, mantep nih yang nobar uh, siaran langsung ini. Keren-keren ya, Lutfi? Ya, iya, yeah. semoga makin laris manis. Ya, yeah. amin. Lancar semua rezekinya, ya, teman-teman. Ya, amin. Gajah B5 nggak ada gajah B5 ya teman-teman gajah B6 mungkin ya gajah B6 yang tadi uh, sudah dibahas gajah B6 akan menguntungkan hitam karena tinggal dimakan dan hitam punya ide raja ke 8 diikuti benteng ke E8 putih kuda D4 oke coba kita lihat apa yang akan dilakukan jika kuda ke D4 benteng makan H3 lagi-lagi Menteri E2 nggak bisa. Iya. Yeah. Nah, di sini kalau misalkan Menteri F4, perbedaannya sama yang posisi sebelumnya, kita bisa makan D6. Terjaga nih. Ya, yeah, jadi unggul pion ya setelah ini. Iya. Yeah. Jadi berbalik Bahkan, kita unggul pion. Iya, yeah, ketika Raja kita berpindah, benteng bisa kita aktifkan ya. Yeah. Iya. Yeah. Dengan keunggulan pion di tengah, dan juga ya posisi Raja mungkin sedikit lebih unggul. Iya. Yeah di sini putih di sini ah hitam hitam wah ini sudah 15 menit Lutfi yang di iya. gunakan ya apakah ya yep, sudah benar 15 menit <gak> ya nggak salah, ya. salah, lagi. Gak salah lagi ya nggak salah lagi lihatnya nggak salah lagi ya salah lagi 15 <gak> menit dari Irina belum jalan-jalan juga waduh Ya memang dengan uh, waktu pikir uh, waktu yang dihabiskan cukup lama setelah setelah tadi Medina jalan kiri 7 ya memang terlihat sih di sini uh, Irina mungkin sedikit miss ya dengan apa yang tadi dievaluasi dan diperhitungkan tadi mm -hmm. mungkin bisa jadi Irina tidak melihat kejadian 7 karena pasti setelah Denem apabila Irina melihat langkah itu dia akan lebih cepat langkahnya setelah ini. Ya, ada. Karena ada dia miss, udah ya. ya, kan dia udah sudah mengkalkulasi paling tidak. Ya, ada miss uh, langkah kelipan defend move-nya ya. dari Medina tadi. Waduh, ini ada yang bilang alhamdulillah bisa ngalahin duta Chatur ya. RT setelah nonton Medina. Wow. Mantap, luar biasa. Mantap ini. <laughs> Next-nya ngalahin siapa tuh targetnya? Putih, gajah F4. Oke, okay, coba kita lihat gajah F4. Saya rasa kan tetap makan di sini. Tapi kita akan lihat. Ya, yep, benar. Tetap makan H3. Dan kalau gajah ke G3, lagi-lagi D6-nya bisa dimakan. Problemnya oh, ya. adalah tetap raja nanti bisa tinggal geser. Udah manuver. Ya. Raja ke G8 bahkan seperti eh, rokade manual ya. Iya aman jadinya An -an, rajanya. Ya. Dan juga kalau tadi Menteri E2 jadi itu ya. Jadi apa? nambah tempo ya untuk Betul. kita ya Raja F8. Jadi ancaman lagi BTG E8. Tidak ada skakmat ya teman-teman ya. Ada punya yeah. nanti. Awas oh, salah lihat lagi. Yeah. <laughs> nanti jangan kaget ya. Tidak yeah. bisa skakmat itu. Ya, Okay. Ya, karena memang posisinya juga cenderung unik. Ya, kedua pemain udah memang masih punya punya kesempatan untuk rokade, tapi rokade bukan merupakan hal yang aman, mm -hmm. karena kadang kan kalau kita belajar ya prinsip. Uh, pembukaan itu mengamalkan raja ya dengan rokade ya, hmm. tapi ya balik lagi uh, tergantung dari posisi juga. Kalau misalkan ya. posisinya lebih menguntungkan untuk tidak rokade, ya kita harus uh, menentukan langkah itu untuk tidak rokade. Coba kuda C5, oke kita coba kuda C5. Yeah. kuda C5 tinggal dimakan makan kemudian d 6 walaupun sepasang gajah tapi ini pion-pion uh, hitam terjaga next bisa saya rasa tinggal yeah. raja berpindah dan balik lagi benteng di E8 karena putih masih belum bisa melakukan rokade baik juga benteng ke G1 belum memungkinkan jadi saya rasa uh, kuda C5 bisa saja, bisa saja dikalkulasi oleh Irina tapi kalau dijalankan akan menguntungkan Medina. Iya, memang cukup unik ya di sini pertahanan dari hitam itu bukan rokade. Padahal di sini masih bisa misalkan mau rokade tinggal kuda F6 lalu rokade pendek. Tapi malah justru raja di F8 ini lebih aman. Yep. Karena kalau kita lihat kenapa lebih bagus raja di F8 karena benteng di H ini udah uh, sudah cukup aktif, sudah punya Uh, sudah punya apa, tugasnya Tugas, sudah punya tugasnya untuk menyerang uh, bisa langsung menyerang. Yep. Oke okay, by the way uh, Lucin, yeah. supaya nanti saya bisa lebih fokus lagi teman-teman yeah. <laughs> kita rehat sejenak ya tapi teman-teman yang yeah. kemana-mana nanti tetap kita bisa diskusi di live chat dan teman-teman yeah. bisa menyaksikan uh, papannya di sini akan tetap kami tampilkan kita akan kembali sesaat lagi. Yep. Tepat nih tadi yang tebak 2330. Kurang tepat ya, 2329 tadi. Kita bergabung kembali di sini dan kita bisa lanjutkan teman-teman untuk partai Medina melawan Irina. Iya. Tadi terakhir Betul. sampai uh, menteri G6, D6. Gajah, gajah D7 ya Di yep. sini Irina memakan C7 dan seharusnya yang dilakukan adalah gajah kali C7 untuk uh, tetap menyeimbangkan posisi. Tapi di sini Medina memilih menjalankan benteng kali H3, menteri F4, langkah yang akurat juga dari eh, Irina. Kemudian gajah makan E3 dan kuda F6. Dan ya, saat ini giliran jalan Irina. Walaupun sekilas kita melihat eh, evolution barnya sangat tinggi, cukup tinggi untuk putih. Tapi saya rasa ini tidak mudah e, untuk putih dengan posisi raja yang berada di tengah, dan juga ada ancaman serangan balik dari putih, yaitu menteri ke G2 dengan benteng yang sudah di baris ketiga, dan juga nantinya bisa memanfaatkan kudanya, entah ke G4 ataupun ke G4. Gimana lutfi e, posisinya sampai saat ini? Ya, memang tadi yang dipilih oleh Medina, langkah yang lebih komplikasi ya daripada mm -hmm. setelah dekali C7 daripada okay. langkah simple kerja C7 ya di sini Medina mengorbankan satu pion yang ada di C7 yeah. dikorbankan saja ya memang ini bisa jadi dua hal bisa jadi ini bisa jadi menjadi kompensasi yaitu dengan lebih dulu makan dengan k3 dan bisa jadi ya ini kekuatan juga nih C7 bagi di putih ya dengan posisi yang masih komplikasi di sini walaupun dengan keunggulan putih ya semua hal masih dapat terjadi yep. karena memang di posisi yang unclear ya maksudnya yang posisi sangat tajam dengan raja sama-sama tidak -sama rokade apapun masih bisa terjadi ya yep, apalagi di ya. sini Irina hanya memiliki 18 menit lagi teman-teman yang tersisa yep. dan barusan jalan Benteng ke F1, tujuannya mencegah kuda ini berpindah, ya, karena ya. ada serangan di F-nya. Ya, memang langkah dari benteng F1 mungkin uh, mencegah, ya, mungkin Irina di sini ada melihat ide menteri G2, lalu benteng ke kali H2. Dengan benteng F1 ini, menteri G2 tidak uh, tidak lagi menjadi ancaman bagi Putin. Hmm. ya semangat terus teman-teman kita semua semangat jadi teman-teman juga semangat menyaksikan babak terakhir ya ini babak terakhir um, Vida Grand Swiss, Women's Grand Swiss babak ke-11 jadi um, ya oke okay. nah di sini teman-teman kita bisa melihat dari point of view-nya Irina Baru saja jalan benteng ke F1, Enggak. Hmm, belum terlihat keunggulan yang uh, sangat jelas, ya. Memang pion C7, tapi pion C7 pun untuk C8 sangat tidak memungkinkan, dan juga uh, harus selalu disupport juga oleh. Menteri putih. Pion F7 memang saat ini ada tekanan, tapi saat ini masih bisa dijaga oleh Medina. Yaitu kuda di F6 menghalangi lajur F-nya. Begitupun juga menteri di G6. Oke. Okay. Gajah ke D6. Gajah mana teman-teman? udah nggak ada gajah D6 apa mungkin maksud teman-teman gajah ke E6 kah? Karena petak D6-nya udah nggak mungkin ditempatkan oleh gajah. Yap, betul banget. Putih juga mungkin akan bingung ya mau jalan apa. Bentar ya, uh, yeah. gimana lebih waduh, benteng yeah. a5 ada apa ini, ada apakah? Um... Ya, mungkin benteng H5. mau masih cenderung uh, complicated, ya, posisinya. Mungkin benteng H5 ini belum uh, kenapa, bar yang langsung turun mungkin belum ada ancaman yang berarti di sini. Jadi, ke, ke, terlihat atau Pedina ingin benteng F5, ke F5 ya. ini, Lutfi? ya Ya, mungkin uh, bisa juga benteng F5, tapi. Benteng F5 malah cenderung terkesan menyederhanakan posisi. Sedangkan di sini Medina tertinggal satu pion yang telah dikorbankan tadi. Hmm. Oke. Okay. Ini game terakhir ya teman-teman ya. Jadi babak terakhir dari turnamennya. Gimana kuda D5? Mungkin tadi maksudnya kalau kuda D5 di sini dimainkan, bisa dimakan makan kemudian mau oh ada kuda masuk ke e5 ataupun ke d4 ya kuda c5 jelas ingin memakan dan berbahaya ini pion c7-nya lagi-lagi yang menjadi potensi kemenangan putih um, jadi ya Medina sini menjalankan benteng kelima. 5 yeah. mungkin bisa dengan ide benteng ke f5 sebenarnya tapi bisa dijaga oleh putih dengan kuda d4 penjagaan petak ya. F5-nya ini. Ya memang di sini uh, putih harus menemukan langkah antara kuda D4 atau juga menteri d 6 ya untuk tetap ya, tetap uh, dapat unggul. Mm -hmm. Karena menteri D6 juga mengunci kuda D6 ini belum bisa bergerak untuk uh, sementara dan juga mencegah rajanya untuk uh, raja dari hitam untuk bergeser. Ya. Tapi jangan lupa teman-teman waktu Yerina Bulmaga yeah. tinggal 15 menit. Harus 20 yeah. langkah lagi untuk dapat 30 menit lagi. Jadi ya potensi yeah. untuk melakukan langkah yang tidak akurat itu juga uh, sangat terbuka ya. Karena yeah, posisi ini, yang yeah. unclear. Ya yeah, memang ini uh, salah satu harapan juga ya untuk Medina dengan keunggulan yeah. waktunya. Di posisi yang masih ya walaupun uh, kalau bicara evaluation bar cukup tinggi untuk putih tapi uh, di sini mungkin masih banyak masih banyak counterplay play yang dapat dilakukan oleh hitam. Jadi mm -hmm. ya belum belum bisa dibilang menang juga. Mungkin bisa kita bilang kalau posisi untuk saat ini uh, masih unggul posisi untuk putih. Yep. Unggul tapi sedikit Uh, liar ya posisinya ya jadi ya. bisa bisa masih betul. ya apapun masih bisa terjadi nah, pasti yep. karena langkah yang harus dipilih oleh putih pun uh, harus langkah-langkah yang terbaik juga untuk dapat mempertahankan keunggulan posisinya udah ke 3 ya wow Ditemukan ya oleh yeah. uh, Irina, langkah yang solid. Kuda d4 mencegah yeah. ide hitam. Salah satunya itu kuda uh, benteng ke F5. Bisa dijalankan. ya, yeah, memang uh, kelemahan benteng dari H5 ini sudah tidak mengancam ya, <laughs> sudah tidak mengancam lagi. Kalau tadi di H3, dia masih mengancam pion di E2. Ya. Nah, mungkin, kalau dengan mengaktifkan satu biotek lagi, yang ada di A8 ini bisa nambah nambah tekanan yang ada di E3. Mm -hmm. Nah, kalau di sini dijalankan C5, ada menteri F3. Kayak ini coba kita jalankan. Kuda udah B5, oh langsung kuda B5, tetap ya. gak bisa ya? Iya. Ada garpu. Menambah titik lemah jadinya Ayo. untuk Ya. Ayo. Ayo, tetap semangat Medina. Masih yeah. ada kesempatan. Yeah. Kita uh, tidak perlu gentar. Yeah. Jangan gentar dengan evolution bar-nya. Teman-teman tetap semangat juga mendoakan Medina di babak terakhir ini. Iya. Yeah. Ya, Medina harus bergerak cepat juga ya di sini ya. ya mm -hmm. apalagi salah satu harapannya yaitu dengan penggunaan waktu yang banyak nih supaya dapat dimanfaatkan dengan baik. Mungkin bisa juga di sini dengan ya salah satu ide mungkin dengan menjalankan raja ke E7. Raja E7. Mungkin ya dengan ide uh, mengaktifkan benteng yang ada di a Iya. Mm -hmm. ya. lagi-lagi problemnya pion C7 yeah. putih ini teman-teman yang uh, harus selalu diawasi ya jangan sampai tertinggal itu peta promosinya dan bahkan kalau putih di sini bisa memanuver gajahnya let's say ke E2 yeah. mengancam benteng Medina terus sekaligus membuka lajur C-nya ada ancaman yeah. di pion C6 nantinya Ya, itu salah satu yang um, menjadi problem juga ya. Ini yang di C1 ini uh, jadinya sudah cukup optimal yeah. pergerakannya. Lagi-lagi justru pion di C7 ini malah menjadi uh, serangan jadinya. Bantuan serangan bagi putih. Mm -hmm. Cukup berbahaya jadi pionnya. Yeah. Dan ini udah hampir 3 jam mereka bermain ya Teman-teman iya. sudah 2 jam 42 menit Pastinya sangat menguras uh, fisik sekali Karena juga sudah bertanding 10 babak kemarin Jadi ini juga adu fisik juga ya Selain uh, caturnya pasti Semua pemain yang bertanding di sini Cukup lelah karena Sangat menguras tenaga. Karena kita juga sebagai pemain. Iya. Merasakan hal yang sama. Ketika bertanding. Atur klasik. Yang dimana minim-minim itu 9 babak. Itu sangat menguras tenaga sekali. Jadi. Iya. Um, kalau kita lihat. Partai Hikaru kemarin melawan karwana pun. Kita bisa melihat ya Lutfi ya. Langkah-langkah uh, yang kurang akurat. Dari karwana Dan iya. langsung dimanfaatkan dengan baik oleh. Um, Hikaru, nah itu juga mungkin ada faktor dari sudah bermain 10 babak juga ya. Jadi, iya. uh, ya, fisik juga berpengaruh. Ya, memang uh, ini uh, normal. Ini sering terjadi apabila iya. babak akhir memang uh, ya, karena pengaruh faktor lelah ya sudah bermain um, banyak babak sebelumnya, uh, sudah pasti. Fisik pun pasti akan menurun. Yep. Okay. Menteri Hanam, oke, okay, coba kita jalankan langkah teman-teman. Kalau -teman. di sini Menteri Hanam, yeah. jika dimakan, Iya yeah, di sini pun masih bisa berpeluang putih karena dia bisa menjaga di sini dan rating C8 rating C8 wah kena trap ya iya tanknya ya Nggak punya jalan teman-teman iya itu dia masih ada kenapa. tipuan ya di situ iya, masih ada trik jebakannya dan juga di sini selain uh, makan saya penasaran bagaimana kalau ini terjadi kalau makan H2 apa yang akan dilanjutkan. Oh, hanya sederhana saja ya. Ya, lagi-lagi pion yang berbahaya. Oke. Okay. Ya, di sini bintang 8 ya merupakan pilihan terbaik. Karena memang uh, yang sudah tadi uh, kita bahas gajah E2 merupakan ancaman bagi putih. Nah, kalau di sini gajah A6 berbeda, ada tempo, teman-teman iya. ya, ancaman menteri dan pion. Iya, F7-nya kejaga, jadi Aman. Jika menteri berpindah dan tinggal benteng makan C7, kuda B5 sudah nggak berlaku karena C7-nya sudah kejaga. Iya. Ke dia, teman-teman. Dan di posisi yang bisa dibilang komplikasi yaitu pun gejala bisa saja terjadi yep. miskalkulasi yes. ya waktu yang tinggal empat menit yep. untuk uh... ya yang saya lapan apakah yang akan dijalankan gejala yep. yang baru kita kalkulasi Ya memang uh, di posisi yang lebih tertekan ya memang dituntut untuk menemukan langkah terbaik yang lebih banyak karena memang ya pastinya untuk memperbaiki posisinya. Baik di sini giliran ya. Irina nih teman-teman, merespon benteng celaka ya. Medina. 14 menit, baru 21 langkah. Ya. Harus jalan 20 langkah lagi nih, eh, 19 langkah lagi. Ya, di sini Irina harus menumbuhkan gajah ke E2 ya, untuk mempertahankan posisinya. Yang mana itu terlihat tidak mudah ya, Lutfi ya, kalau SMP mundur sedangkan gajahnya sudah terlihat bagus di sana aktif iya. mengancam F7 karena setelah ini tujuan dari Medina sudah sudah bisa menteri ke G5 ataupun ke H6 untuk menyederhanakan posisi ya mungkin menteri ke 5, ya 5 15 menit. Ayo, Bulmaga. Take your time. Waduh, luar biasa. Menemukan ya. langkah terbaiknya. Ya, di posisi-posisi kritis ya. Yeah. dengan waktu yang tidak banyak menemukan langkah-langkah terbaiknya tujuan Medina kuda D5. Ya, tapi kalau saat ini harus merespon dulu nih terhadap ancaman Gajah E2. Bentengnya Medina sedang diancam di H5. Apakah yang akan dijalankan Medina? Manakah benteng yang akan pergi? Ya, terdapat dua pilihan langkah ya yang kelihatannya paling logis di sini apakah benteng G5 atau benteng ke D5 dan apabila benteng D5 yang harus diperhatikan di sini ya, yaitu langkah ke gajah H6 karena kuda D5 sudah tidak bisa dijalankan lagi dan ini yang harus dikalkulasi setelah benteng D5 gajah H6 ada kuda H4 Lalu F2, ketik C7, dan gajah C4 harusnya ditemukan. Tapi setelah benteng E5, di sini juga ada jalan langkah H4 juga yang mengusir lagi bentengnya. Benteng G5 ya? Iya, yeah. udah D5. Kalau udah D5, gajah makan H5, ancam menteri juga. Teman-teman, hati-hati, udah makan menteri, gajahnya nanti makan menteri juga. Malah jadi kualitas ya? Iya. Yeah. Jadi hati-hati teman-teman sebelum menyerang perwira lawan pastikan kita melihat ancaman. Oke, benteng G5 sudah dijalankan Medina. Ya, tinggal 5 yang dipilih. Mau coba men-challenge lagi nih. Apakah dia akan jalan H4 atau gajah ke D3? Tapi kelihatannya kalau dengan uh, ID gajah 6 itu H4 yang uh, harus dipilih. Yep. Oleh putih. alhamdulillah kemudian bentengnya apa? Benteng D5 ya. Karena di sini kalau benteng G2, itu ada ketiga gajah A6, lalu kuda D5, ada selalu ada tempo skak di E5. Oh. Jadi sebenarnya tugas benteng ini untuk menjaga baris limanya. Supaya nggak ada peluang tempo skak dari putih ya? Iya. Tapi uh, di sini Irina masih berpikir ya, kira-kira uh, bisa kita lihat juga dengan kita lihat apa nih langkahnya. Kalau dia jalan a berarti tujuannya setelah itu, yaitu gajah ke A6. Maksudnya setelah benteng D5 lalu gajah ke 6 ya. ya. sementara kita lihat di putih dulu ini teman-teman ya. Biar berasa juga nih. Menegang, yeah. Menegangkannya waktunya udah tinggal 11 menit lagi. ya masih berpikir juga Sudah dua menit Wah, dijalankan Hampat ya. ya. Maka ya memang kelihatan ya tujuan dari Irina berarti untuk menjalankan maka gajah ke 6. Ya Medina Semoga bisa bertahan dulu ya, ya. ini. Ya, tadi waktunya bergeser ya. Tadi tiga 13 menit, terus turun lagi. ini Jadi 11 menit. Siap. Ya. Tapi, ya, apapun masih bisa terjadi, ya, ya, di tengah tekanan waktu ini, karena walaupun benteng D5, benteng D5, lalu gajah A6, kita masih memiliki petak H5 untuk mengancam menterinya, dan setelah kuda H5 pun, ya, maaf. mungkin ya putih harus. Jalankan menteri ke F2. Benteng G2, uh, apabila benteng ke G2, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Lutfi, ya teman-teman, ya uh, itu akan meninggalkan baris kelima dan ada potensi nanti putih jadi punya petak untuk tempo di e 5 Tapi di sini Medina memanfaatkan sekali lagi keunggulan waktunya. Jadi ini juga eh, baik untuk Medina tidak yeah. langsung jalan. Ya, yeah, karena momen-momen yeah, kritis ya seperti ini. Uh, aduh, makin deg-degan ini ada gajah A6 yeah. ya. Apakah <laughs> yang sedang dikal yeah. Ya kelihatannya dibuang ya. Iya, karena Gajah Anak udah D5 yang tadi ya dan Menteri E5 Temposkak ya. Iya. Oke okay, teman-teman, 30 menit, menit lagi. Yuk gajah F3 boleh. Yeah. Gajah F3 setidaknya ada menteri G3 ya. Iya. Yeah. Ya tapi memang agak sulit ini karena putih punya uh, potensi ancaman gajah yeah. anak menyerang benteng langsung dan jika gajah uh, benteng ke A8 bisa dilanjutkan gajah ke B7. Ya memang pion C7 ini jadi uh, jadi kuat sekali ya sekarang. Iya. Jadi ancaman dan juga membatasi pergerakan dari hitam. Ya cukup ya cukup merepotkan pionnya yang ada di C7. Aku oh, dia memilih menteri E5 terlebih dahulu. Iya. Menteri E5. Gajah F8 only move. Oh, tapi langsung ini jadi ada tempo benteng E8. Iya. Gak sih atau dia hanya ingin memakan C6. Iya. Iya bisa dengan memakan C6 juga ya yang berbahaya iya, ini. Mungkin ya setelah ini karena Raja G8. Ada uh, ko, iya, di bintang F6. Dan juga kalau Raja L8 bisa dimakan, kuda ke C6. Wah, balik lagi. Ya, memang uh, only move ya Raja L8. Ya, mungkin kuda C6 ya? Ya, kuda C6 dengan ancaman Menteri E7 eh, Skakmat e. ya, jadi e. harus dimakan. Ya, tapi mungkin ada sedikit peluang ketika misalkan kuda kali C6, B kali C6, mm -hmm. uh, melalui Menteri C6, Raja F8, setidaknya Medina tidak kalah kualitas ya mungkin ter lalu menteri D6 Sekak, raja G8 menteri D8 ditinggal nih raja H7 dengan tujuan kalau menteri ke C8 ada menteri ke G3 ada skak abadi di situ Iya, nanti kita akan jalankan Lutfi Iya. Ini kita melihat, biar saya tidak salah lihat lagi nih waktunya. Iya. Yeah. <laughs> Udah tinggal 9 menit ya, benar ya. Iya. Yeah agak menegangkan ini menggemaskan ini waktunya Irina. Iya. delapan 8 menit lagi. Iya, karena di sini gajah 6 sudah tidak bisa ya. Siapa tahu Irina melakukan miskalkulasi ini. Mm -hmm. ya, kalau tadi gajah ke-6 sudah ada langkah 3 ke-4. Karena itu memang tadi lebih baik yeah. uh, gajah A6 ya. Memang untuk putih, baru yeah. menteri E5-nya belakang. Iya, yeah, memang lebih lebih simpel ya. Mm -hmm. Jadi tetap menjaga petak E4, G3, dan juga... Uh, tetap ya. terkoordinasi dengan bentengnya. Yep. Ya, masih berpikir ini mungkin sedikit agak... Agu. Ya, memastikan ya, ya agar aku mana nih langkahnya? Apa mau ngulang lagi menteri E5 atau langsung mau eksekusi dengan kuda kali C6? Karena di sini juga menteri E5 masih bisa untuk ya dijalankan lagi. Kalau uh, Irina tidak yakin menit lagi teman-teman 6 -teman. menit lagi iya. Ayo semangat semuanya Sama-sama kita berdoa ya Iya 6 menit lagi ya betul apapun masih bisa terjadi ya dengan raja yang sama-sama masih di tengah ya. karena di sini juga kalau putih salah langkah sedikit maka akibatnya juga akan fatal Apakah itu akan terjadi, remis, ataukah serangan balik juga bisa jadi serangan balik? Soalnya di sini bentengnya juga udah aktif nih, dari Medina benteng G2, dan juga menterinya, rajanya juga ya eh, tidak begitu aman ya. Maksudnya gak masih bisa terancam rajanya, mm -hmm. dan kita lihat. Sudah memasuki waktu lima menit dan juga sudah lima menit lebih nih uh, waktunya, yeah. waktu yang sudah dihabiskan. Lima menit lagi. Sudah hampir enam menit waktu yang dihabiskan untuk berpikir, sedangkan waktunya tersisa lima menit. Sudah setengah dari sisa waktu pikirnya. Dan juga masih sebagai info ya masih 15 langkah lagi untuk mendapatkan tambahan waktu masih cukup jauh ini. Ya di bawah 5 Bagi Irina. Iya. Ya. Wah. <laughs> Menteri E 5 yang dijalankan. Pasti. Ragu-ragu. Ragu. 8 ini. Iya. Saya pikir uh, Irina ragu ya. Nggak, ya. Kembali melakukan pengulangan langkah. Mungkin dia ingin menambah waktunya, tapi kalau kita lihat di situ ada keraguan nah, dari langkah Desainam. Apakah akan diterima ini remisnya? <laughs> ya kita lihat. Ya pastinya dengan hasil remis uh, cukup baik ya Lutfi ya dan akan mengundurkan iya. Medina dengan posisi yang agak. Rekan sedikit iya. di sini, karena juga dengan elo rating lawannya yang lebih di atas, ya pasti itu akan menambah elo ratingnya bagi Medina. Ya, tidak langsung karena tidak langsung jalan ini. Karena kalau kan dia udah yakin tadi dengan aku C6, pasti Menteri E5 ini cuma sekedar pengulangan. Iya. Tapi setelah itu, dia langsung jalan kuda C6 untuk menambah waktu. Tapi kalau dilihat di sini. Gak yakin ini dengan aku udah channel ya masih ada keraguan dikarenakan iya. waktunya yang masih uh, krisis ya Iya dan juga di sini kalau uh, Irina menjalankan Tri5 lagi di sini sudah tiga bangunan yang sama ya Iya betul sekali Mereka jadi salah ya ini Jadi kalau Irina men... lupa jalan menteri E5 maka otomatis Medina bisa klaim yep. bisa klaim draw tiga bangunan sama Iya tiga bangunan yang sama karena tadi udah eh uh, saya lihat udah tiga kali ya. Ya udah dua kali. Udah dua kali ya. Saya yep. eh, rasa kan bisa diterima ini mengingat yep. waktunya yang krisis. Yep. Ya mungkin ragu-ragu juga Bu uh, Irina. jangan oh. Wow. Wah. Gajah F3. Iya. Yep. Memilih gajah F3. Yang mana yep. memang uh, tetap mengancam channel ya tapi di sini ada menteri G3 makan-makan dan bisa dilanjutkan. Iya. Ya. Ya, sudah dipilih ya menteri G3. Ya memang walaupun uh, tertinggal pion tapi ini paling tidak pion C7-nya akan jatuh. Paling tidak, walaupun tertinggal pion, ini masih bisa jadi peluang. Hampir tadi ya, kalau Menteri E5, tapi terkadang juga pemain bisa lupa tadi. Sudah berapa ya. kali uh, pengulangannya. Ya karena kuda C6 di sini juga masih berbahaya. Karena masih ada benteng kali C7. Malah justru itu akan jadi blunder kalau kuda C6. Benteng C7. Nah, lalu benteng kali F3 udah jadi ancaman. Kuda nggak bisa balik. Oke, mungkin kita bisa jalankan ya, Lutfi. Iya. Ya. Iya. Kita sebentar. Ya. Baik, boleh diulang, Lutfi. Iya, dengan tekanan waktu ya. Mungkin di sini kuda C6 juga udah jadi langkah yang blunder ya. Ya kita lihat tuh, ya ada langsung ancaman di sini kuda nggak bisa balik, terus benteng F3 udah, udah jadi ancaman trik ini. Iya. Yep. Yeah. Dan di sini langkah terbaik putih adalah Raja E2 yang mana yeah. tidak mudah untuk ditemukan pastinya. Ya langkah aman karena merelakan pion di C7 untuk diambil. Ya. Yep. Nah kalau Raja oh. ke F2 raja F2 yang dipilih. Yep, masih benteng H3 ya. Yep. Masih lebih terlihat ya untuk raja F2 karena iya. langsung mengancam benteng. Di sini ya, yep, benar bisa benteng H3 menghindar melepaskan ancaman sekaligus ada ancaman pion di 64. Iya, memang karena kelihatan lebih memaksa ya. Yep. Tapi juga ya walaupun unggul pion, tapi sekilas jadi posisinya lebih Uh, lebih netral jadinya sekarang. Ya. Karena Dan... uh, ya, karena di sini gajah F3 belum bisa ada kuda G4. Uh -huh. Ya paling setidaknya pion di c 7 ini yang tadi membahayakan ini sudah bisa diambil. Oke. Iya. Iya okay. ya, betul sekali pertukaran menteri menguntungkan pasti pastinya karena kan tadi yeah. uh, serangan yang cukup berbahaya juga ya dari putih ya dan yeah. ada serangan menuju ke raja juga jadi dengan tidak adanya menteri di papan lebih berpeluang lagi ya yeah. yeah. langkah yang dipilih kembali langkah yang safe <laughs> iya tidak berani ya karena memang uh, tipikal ya tipikal dengan uh, tertinggalan waktu apalagi waktu yang yeah. tinggal sedikit pasti langkah yang dipilih pun akan cenderung lebih safe apabila di dimakan sini. akan dimakan dengan gajah dan masih belum bisa makan C7 karena ada kuda B5. Iya. Uh, yep, sudah dijalankan. Makan A1 dan gajah makan A1. Jadi iya. masih belum boleh memakan C7 ya teman-teman ya ada pin. Hati-hati. Pin di B5. Pin C6. Oke. Okay. Kisah 4 menit. Ya. Ya, mungkin kuda G4 ya. Ya, ya kuda G4, sekarang Dan, ya, pastinya Irina akan jalan raja ke E2, saya rasa, untuk tetap menjaga ya. pion E3. Karena kalau di F3, dia akan menutup diagonal gajahnya. Iya. setidaknya ya. walaupun uh, Medina tertinggal pion, uh, di sini tapi masih ada pion nomah dari putih. Itu pion H4 yang bisa bisa diancam. Ya. ya. Wow. Kembali raja E2 yang dipilih. Terus mengecil ketertinggalannya. Ya. Oh, atau tadi sebenarnya raja ke G3 ya? Karena makan E3 ya. masih belum bisa. Ada benteng E1. Ya, kelihatannya raja G3 yang lebih aktif. Karena langsung mengancam ya, ya. perbedaannya. Tapi balik lagi karena tekanan waktu, jadi ya, betul. mungkin lebih memilih langkah-langkah yang aman. betul, time pressure. Ya, mulai ya kelihatan langkah-langkah yang dipilih cenderung lebih aman di sini. ya, ya kuda penempatan ya. di E5 sangat baik oleh Medina. Ya, baik sekali ya langkahnya. Mm -hmm. memang kuda harus uh, ikut mensupport di tengah ya. di sini. Ya, di sini juga uh, Irina harus menemukan langkah benteng C5 ya. Benteng C5 mengancam ya. kuda. Iya. Tapi itu pun masih ada serangan dengan F6 ya. Dengan, ya, ditunggu F6. Tiga menit lagi. Ya. Mungkin benteng C5 bisa dipilih. Iya. Karena tapi udah... itu pun ya harus uh, melalui perhitungan juga ya, Tuh. karena ya setelah f6, benteng a5, event langkah kuda c4 pun harus dihitung oleh putih. Yep. Ataupun setidaknya pion c7 ini uh, sudah jatuh. Dan walaupun pada akhirnya Medina tertinggal satu pion, tapi masih ada peluang karena masih ada pion lemah dari putih di h4. Tiga menit lagi. Iya. Tujuh masih langkah. bisa nih teman-teman ya karena masih tujuh langkah lagi. Betul. Masih ada peluang gitu, teman-teman. Iya. Oh. Ya, bintang C5. c ya langkah terbaik. Ya F6. langsung cepat Medina menjalankan yep. ya. Ya ingin Lantaran sedikit berani. ya menekan juga ya dari sisi psikologi ya. Iya. Yep. Karena kalau langkah pasti langsung dijalankan pasti, wah langsung berpikir lagi jadi berkurang lagi waktunya, nggak sempat untuk berpikir. Ya, dan ini salah satu strategi yang biasa dilakukan pecatur ya apabila iya. lawannya uh, krisis seperti ini juga. Kalau kita sudah yakin dengan langkah kita, iya. ya tidak perlu lama-lama uh, banget. Iya dan memang kita lihat uh, dasarkan bar juga sudah tur udah membaik ya posisinya daripada uh, tadi ya. Mungkin okay, dengan keunggulan yang ya jauh lebih sedikit untuk putih. Walaupun dengan keunggulan pion, tapi ya ya kita lihat. Kudanya juga cukup kuat dari Medina. Iya. Ya, ayo Medina, semangat ya. Medina. Bisa defend iya. dulu nih. Nanti baru pelan-pelan. Ya tujuhnya dimakan. Iya. Terus pion H4 putih kena. Wah. Jadi punya pion bebas dua menit lagi. Iya, memang Oke. ya masih terus harus berhitung juga di sini, yep. di Irina. Dua menit lagi, teman-teman. Iya. Oke. Karena walaupun dengan benteng a nanti dimakan, uh, kalau Medina bisa mengkonsolidasikan buahnya, lalu bentengnya bisa, ya mungkin benteng saya 7 Di sini juga harus bergerak cepat, karena kalau tidak, kalau Medina bisa mendapatkan pion hanya, maka itu peluang besar juga bisa juga untuk meraih kemenangan. Mungkin nantinya. Yang jelas, pion H ini bisa menjadi target untuk Medina. Ya, dan baru saja Irina memakan pion A5. Kembali cepat nih dijalankan. Wah, Dan bahaya... ya, karena lagi-lagi, ya, karena tekanan uh, waktu, ya, makanya ii, langkah yang murah. dipilih ini terlalu safe. Jadinya, ii, Raja, Irina, ya, manuver terus kembali, benteng kita aktifkan, ya. Iya, oh, waduh, terlihat, ya, pasti, ya, karena tekanan waktu tadi. Iya, ayo, Medina, semangat! Iya, aja itu juga ya, kelihatannya harus otomatis dijalankan. Karena tadi setelah mensupport. langsung dijalankan benteng C7, kelihatan sedikit panik Irina. Jadi tidak sempat berpikir langsung menjalankan benteng C5. Yep. Yang mana di sini juga benteng C5 ini merupakan tempo. Karena setelah Raja E7 lalu Raja D6, ini tempo lagi benteng di C5. Menghancam ya? iya, benteng di C5. Ya, uh, di sini sudah 36 yeah. langkah teman-teman. Jadi yeah. Irina apabila dia bisa menjalankan tiga langkah lagi karena ini barusan jalan. Tiga langkah lagi yeah. ke langkah 40 maka Irina akan dapat tambahan 30 menit. Begitu pula dengan Medina. Yeah. Salah langkah ke 40. Saya rasa yeah. akan bertambah ini waktunya Lutfi yang mengingat menjalankan yeah. tiga langkah lagi. Dan dari pemilihan-pemilihan langkah Irina. Dia selalu melihat langkah yeah. yang cukup aman. Tidak resiko dia ambil sama yeah. dia. Ya, tapi setidaknya posisinya sudah membaik ya ketika ya. ada tambahan waktu itu. Oh. Setidaknya. Dan juga kelihatan nih, setelah Raja E7 tadi langsung dijalankan oleh di Medina. Kelihatan Irina juga langsung jalan lagi. Ya, dia ingin nah. e, manuver oh. Rajanya saya rasa. Iya. Ini harus B4. Yep. Ya, langsung. Nah. Apakah ini sudah saatnya untuk Medina menyerang balik dengan benteng C8 menuju H8 dan mengancam pion H4? Ya, langkah yang paling masuk akal di sini ya, benteng C8. Ya, ya paling tidak um, mencari titik lama putih karena benteng karena B5. Poinnya di sini, B5 belum bisa dijalankan. Udah, benteng di C5 ini masih terancam. Atau Sedangkan Halim, dorongan pion A itu masih terlalu jauh. Ya, karena gajah di H1 ini masih terlimit dengan pion di c 6 jadi pion be, be, apa, uh, petak A8 ini masih belum bisa tersupport oleh gajahnya. Iya, nah, apalagi dengan kalkulasi yang seperti ini, ada betting. Setelah tadi, langkah A6, ada betting H4 juga yang harus dihitung, ada langkah Raja C7, itu juga. Terus, Ada apa ya. ini? Coba kita lihat untuk menghemat waktu. Oke, okay, yeah. kuda B5, kalau raja E7 saja, raja C3. ya. Yeah. Let's say kita jalankan. kali lagi mungkin mm -hmm. Kita tidak melihat oh. perbedaan yang cukup jauh ya oh mungkin hanya perbedaannya di temponya aja ya jadi di temponya yang ya. putih ya gitu ya iya yang mana ini juga nggak gampang di posisi yeah. yang yang krisis tinggal waktu. ya krisis waktu untuk membedakan apa sih bedanya Berbedanya. antara skak dulu atau yeah. misalkan Langsung. raja c3 ya yeah. bedanya apa Betul sekali, wah ini karena betul. pasti yang di pertama setelah kuda B5, lalu raja E7, wah ini langsung harus mundur lagi nanti. Betul, betul, makanya ya lumayan pakai ini waktunya, karena kalau raja C3 ini benteng B4 udah jadi ancaman, ya udah jadi ancaman di ya benteng kali B4, lalu raja B4 udah D3 kembali ya menyeimbangkan posisinya. Satu setengah menit teman-teman. Iya. Satu setengah menit. Iya, jadi krusial moment nih di sini. Akankah uh, Irina menemukan kuda B5 ya, yang mana juga ya kita lihat ya beda-beda tipis ya maksudnya tidak terlalu, liatan, ya, ya, terlalu kelihatan ya, tidak terlalu kelihatan ancamannya Kecuali dia langsung ngancem materi, mungkin itu akan lebih mudah untuk ditemukan. Wah, Udah di bawah satu menit. Makin malam makin ramai yeah. juga. Selamat malam semuanya teman-teman yang baru bergabung. Ini kita lagi menyaksikan yeah. jagoan kita babak terakhir lawan pecatur wanita nomor satu Rumania. Yeah. Irina Bulmaga. Di bawah satu menit Lutfi tinggal 40 detik. Iya. Yeah. Gak apa-apa ya Irina ya. Iya. coba dikalkulasi kalkulasi lagi. Nah, terkadang nih ketika kita kalkulasi dan oh, udah B5 ya, ternyata ditemukan oleh Irina. Karena mungkin ya, dia hanya ingin mencegah kombinasi trik dari benteng kali B4 tadi. Iya, iya, iya. Dan tersisa tadi 32 iya. detik menemukan ya langkah yang yeah. cukup tricky uh, harus... ya sebenarnya ya. Yeah. Oke okay, ya sudah ditemukan teman-teman langkah udah nya Iya yeah. tinggal satu langkah lagi ya menuju kemahan waktu. Wow. Yeah. Ditemukan lagi memang luar biasa. Iya. Yeah. Ya yeah, karena uh, mungkin akan lebih terlihat nih coba kita lihat dari point of view hit putih memang raja c3 ini bisa terlihat ya teman-teman ya karena apa iya. pin dari gajah satu ya memang tadi karena ada ancaman ya karena ada ancaman betting kalau tadi tidak kuda b5 melainkan raja c3 ada ancaman kombinasi dari betting kali b4 iya betul sekali makanya itu juga yang mungkin mungkin di sini irina Paksaan, juga tidak terlalu, ya? iya ada kombinasi mungkin di sini juga Erina sebenarnya tidak terlalu yakin apa perbedaannya tapi hanya untuk mengamankan mencegah dari tidak ide Iya, dari ya. mencegah idenya ya yep. oke okay. dan ini akan menjadi ya langkah terakhir di e. langkah 40 otomatis Erina sudah 40 langkah teman-teman ya jadi setelah nanti salah satu jamnya habis, itu akan tertambah yeah. otomatis 30 menit. Ya. Yeah. Seperti itu. Oke, okay, Medina sudah jalan benteng 8 Kita bisa lihat idenya melepaskan pin dan juga nanti bisa aktif ke A8 menyerang pion H putih. Iya. Yeah. Ya, memang karena counter play ini sangat dibutuhkan ya oleh Medina. Yeah. Supaya bisa mengkompensasi dari ketinggalan pionnya, okay. iya. dan uh, masalah tempo juga di sini. Mm -hmm. Hitung Hitungan langkah kira-kira uh, cukup tidak untuk me ya, paling tidak membuat counter, ya, atau paling tidak membuat uh, pion bebas juga dari hitam ya kita tetap semangat teman-teman semangat terus pokoknya kita support Medina ini uh, satu-satunya perwakilan Indonesia ya teman-teman uh, juga jangan lupa baca rekapitulasi ya itu sudah di share di live chat ada di chat.com ya ini jangan tegang ya 6 detik tapi ya akan bertambah otomatis Ya, sudah bertambah secara otomatis ya teman-teman ya itu sudah by system jadi saat ini Irina Bulmaga jadi mendapatkan 30 menit tambahan waktu dan Medina 1 jam mungkin kita sambil menunggu langkah dari Irina ya kita bisa sambil memantau partai dari erigasi melawan Ikaru kalau kita lihat di sini, um, secara materi berimbang jumlah perwira dan pionnya, tapi ada sedikit perbedaan ya di struktur pion um, putih dan hitam di bagian tengah nih. Untuk irigasi memiliki pion tumpuk di E dan untuk ikaru juga punya pion tumpuk di E, tapi... Tapi ada pion D-nya yang support. Kalau pionnya erigasi, tumpuk di E sendirian berdua tuh. Berdua ya, nggak sendirian ya. Iya. Hmm. Ada temennya yang tumpuk ya. <tuk> 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 ya memang cukup berimbang ya posisinya. Karena memang, eddie Gacy juga merupakan rising star yang dimiliki oleh India, salah satu komentar baik yang dimiliki oleh India, yep. yang juga walaupun masih muda, tapi jam terbangnya udah sangat tinggi. ya kalau kita lihat kembali posisi dari Medina ya, walaupun Irina memiliki pugan satu bion, nah, ya juga posisi yang unggul ya, tetapi diperlukan langkah-langkah uh -huh. yang kurat di sini dengan kalkulasi yang ya yang ya, lumayan ya, yeah. makanya di sini kelihatan juga waktu yang di Fotonya sudah mulai berkurang lagi ini dari Irina. Karena sudah ada serangan counter Benteng Halapan setidaknya dan Irina juga harus memikirkan kira-kira langkah apa yang untuk mencegahnya sedangkan kuda di B5 ini sudah terancap sekarang. Ya ini sudah tiga um, setengah jam teman-teman ya mereka bertanding yeah. ya bisa saja lebih dari empat jam kita masih saksikan ini kita kawal yeah. sampai selesai ini teman-teman. Ya yeah. karena merupakan game terakhir juga ya dari IDE dan Grand Women's Grand, Grand Swiss. Swiss. Yep tetap semangat teman-teman, ya memang besok Senin yeah. ya, memang. Iya. Yeah. tapi tetap semangat teman-teman semuanya. Yeah. <laughs> ya besok sudah kembali ke real life ya. <laughs> Supaya teman-teman nanti nggak penasaran daripada nanti. Iya. Yeah. Udah uh, istirahat, kebangun, penasaran lagi partainya media. Yeah. Iya. Yeah. Rajanya harus cepat, ya. Betul juga, rajanya harus cepat nanti untuk mensupport, ya. Tapi, teman-teman perlu ingat, saat ini masih belum bisa, ya. Walaupun iya. putih harus tetap uh, menjalankan kudanya, nah, nanti kalau kudanya udah nggak di B5 baru tuh bisa ke D6, ya. Yeah, soalnya harus, uh, Irina harus mempertimbangkan juga, nih. Lengkap kalau udah D4 setelah itu raja D6 kemudian ide selanjutnya apa? Yep. Karena apabila tidak ada ide maka bintang halapan banding kali H 4. Sudah jelas sekali. Jadi counterplay. Uh, counter play atau dia akan menjalankan kuda A3 mungkin dengan ide mengadu kudanya. Kudanya ya. Ya pertimbangan yang harus akurat juga ya. dimana Karena kuda A3 ini merupakan langkah yang kurang baik. Karena ada langkah, ada langkah benteng ke halapan Ya, mengancam pion H4. Iya. Karena kalau kuda C4, kemudian, benteng kemudian ada langkah benteng H4, yang mana... Jadi H1 ini masih terancam jadinya. Jadi dapat tempo. Dan sedangkan kuda D4 setelah Raja D6, Irina harus memikirkan apa nih langkah selanjutnya. Karena B5 belum bisa. A5 pun harus ngitung juga. Kira-kira cukup nggak? Karena Raja Hitamnya udah dekat. Kalau ini habis waktunya lagi, nggak ada teman-teman ya. Iya. <tuh> Kalau di sini habis, ya udah. Akan, akan jatuh gajah skak uh, gak bisa skak gajahnya teman-teman udah d4 udah d4 iya aku udah d4 Raja Denam tadi dijalankan dengan ide yeah. yang sama yaitu benteng makan B4 nantinya. Ya, teman-teman juga semangat terus untuk nobarnya di sini ya bareng-bareng. Ini tinggal 22 menit lagi ya bisa saja nanti Irina akan mengalami krisis waktu yang kedua kalinya. Iya. Bisa saja. Ini karena memang kompleks juga yang dipikirkan ini oleh ya. Irina. Nah, tadi aku ya udah D4, raja D6. Kemudian A5, Irina harus memikirkan ada langkah dan tujuan selain benteng h 8 ada benteng B4 juga. Iya. Yep. <laughs> Makanya ini sudah berkurang lagi waktunya. Sudah hampir 10 menit ya. Sudah 10 menit ya. Iya. Yep. Habiskan. Nah, tadi terakhir... Uh, masih ada satu menit sebelum tambahan waktu. Wah, kuda D4 yang dipilih yeah. ternyata sudah. Yeah. Apakah Medina balik ke Raja D6? Iya, yeah. kelihatannya uh, otomatis ya langkah D6 ini. Karena langkah yang lain, kita meninggalkan pion di C6. Oke, di sini sudah menjalankan Raja Denam ya. Di sini belum muncul, yeah. ya. Oke, coba kita balik ke layar yang lebih besar, yang satunya, karena di sini belum terupdate Baik, dan yeah. di sini sudah dijalankan oleh Medina, Raja Ke yeah. Ya, pastinya untuk mensupport uh, Pion Cenom, ya. Karena yang mengancam yeah. ada tiga tadi yang jaga hanya dua jadi ditambah satu lagi dengan raja ke d6 penjagaan pion c6 jadi belum bisa dimakan dan saat iya. ini ada ide benteng makan b4 iya. dengan tujuan makan kuda d3 dan makan benteng Ya, memang cepat ya langkah yang dipilih oleh Medina. Yep. Ingin kembali menekan lagi nih waktunya dari Irina. Yeah. Karena kalau kita lihat tadi ketika Uh, waktunya sudah cukup berkurang. Irina banyak melakukan langkah-langkah yang kurang akurat. Yep. Jadi memberikan peluang lagi untuk Medina. Nah, ini yang ya uh, bagus sekali, baik sekali. Ya tentunya benteng B4 ya sudah uh, ya jadi ancaman juga. Yeah. Walaupun iya, sebenarnya iya. di sini langkah utamanya rekomendasi iya. adalah A5, tapi apa yang iya. akan terjadi jika benteng makan? Kita akan lihat. Iya, kuda D3. Kita... Makan. Dan ya. Tuhau. Ya, Irina harus menemukan langkah gajah kali C6. Oh. Di sini. Iya. Kuda F5-nya yang sulit ya saya gajah. Iya. Gajah C6-nya benar. Gajah C6 ya harus iya. menemukan langkah gajah C6. Ide itu. Ya. Tidak mudah. Walaupun bisa ditemukan. Bisa ya, bisa ditemukan kalpulasi. tapi. Ya. ya. mungkin walaupun setelah langkah A5 Medina masih punya beberapa kantor play ya. Iya. Mungkin. Oke. Okay. Em um, 18 menit lagi. Iya. Wah, ini selisihnya jauh sekali Lutfi, sekitar. Iya. Kayak eh, tak salah nih? lagi nih. <laughs> Udah makin malam soalnya. <laughs> iya. nah, ya. uh, sudah jalan gajah ke M4. Ya, iya, bang. mencegah ya, langsung mencegah. Uh. Udah di tiga. Ini yang masih masuk akal ya, maksudnya iya. uh, lebih logis timbang A5 iya. karena ancaman um, apa, kombinasi di B4 kemudian gajah C6 itu tadi langkah selipan yang tidak mudah ditemukan iya ya karena um, merupakan human move juga yang penting iya. mencegah dulu ini dari ide yang tadi ya dan benteng H8 dijalankan Medina mengancam pion H4 iya. saya rasa tidak bisa dijaga ya Lutfi iya Ya, Irina hmm. harus menemukan langkah A5 ya. Hmm. Wow. Kalau dimakan. Iya. Udah. Ku eh gajah C6. Gajah oh. kali C6. Ini ada pin Ini ya. Kalau iya. benteng ke sini. Mungkin. Wow. Ini oh. agak 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 sulit ya.

sebagai contoh putih menjalankan H4, ya. maka benteng kali, oh maaf, maaf, menjalankan A5, maka benteng kali H4. Jadi ancaman. Iya, langsung berimbang kita lihat. Barunya juga turun. Dan Baru ini satu-satunya langkah ya. untuk mempertahankan keunggulan. Iya. Kalau enggak, malah bisa berbalik. Iya, masih jadi punya serangan balik juga. Ya. karena punya spion bebas di sayap menteri, di sayap rajanya. Iya. Apakah bisa ditemukan nih teman-teman langkah H5? Iya. Gimana ya, memang karena teman -teman? iya. Ya memang tadi karena walaupun setelah benteng H5 gajah sena masih ada yang harus dikalkulasi lagi ya benteng hmm. H3 ya. Iya. Yep. Masih ada iya serangan lagi. Dan waktunya Lutfi semakin berkurang. Iya. Waduh, ini udah selisih berapa Lutfi? Tolong dibantu. Iya, kayaknya kita butuh kalkulator ini buat, buat ngitung waktunya kurang berapa menit tertinggalnya hmm. empat, nah, empat puluh-an ya, ya. Empat, empat puluh, puluh. Ya. iya ya benar ya kalau nggak salah oh. iya empat enam Terus enam menit ya. tinggal ini akan uh, berbalik saya rasa kalau benar-benar Yarina -benar tidak iya. menjalankan hal lima dan waktunya nanti yeah. akan semakin berkurang bahkan harus ada uh, ini ya, memikirkan yeah. pion bebas hitam ya yeah. yeah, memang kita optimis ya, kalau misalkan terjadi uh, counter play dan posisinya cenderung berimbang, ini akan jadi kesempatan peluang untuk Medina, karena ya yeah, memang terkadang faktor psikologi juga, dari posisi menang kemudian berbalik jadi seimbang apakah dia akan puas dengan dengan remis Apakah dia akan memaksa yang mana terkadang itu akan jadi bumerang kadang yeah. kan terus memaksa apalagi ditambah waktunya yang sedikit ya pasti ini ya, akan memberikan potensi untuk melakukan kesalahan langkah yeah. oke okay. 15 menit Iya. Apat, sudah 15 menit lagi Saya rasa akan Tetap berpikir dalam beberapa menit ke depan Oh tidak Wow Iya Keren banget ya Bisa menemukan Langkah-langkah iya. tadi beberapa langkah Yang dimainkan langkah-langkah Yang akurat ya Lutfi ya Dan iya. Irina karena mungkin di sini merupakan langkah yang only move jadi ya yeah. only move uh, force ya lebih iya paksaan oke okay. jadi memang mau tidak mau harus menjalankan hal lima ya yeah. hal lima agar ketika dimakan uh, kudanya di D, di e 5 itu uh, dalam keadaan yang dipin ya teman-teman ya jadi penjagaan c6 nya otomatis berkurang yang tadinya ada kuda yeah. gajah raja uh, kudanya tidak bisa makan ke c6 yeah. oke okay. dan ya yeah, tadi sudah kita bahas ya di sini jika Medina makan, akan ada angka gajah C6, dan jika dimakan lagi, ada kuda makan C6. Ya, selain benteng makan um, H5, memang ada beberapa langkah seperti misal um, benteng ke E8 ya, yang ingin mengancam yeah. M4, tapi yang pasti terlebih dahulu dikalkulasi oleh Medina adalah benteng makan. Pion H5. Yeah. Oke. Okay. Benteng e 8 ya. Yep, tadi sudah dibahas, bisa dijalankan, tapi tidak terlihat ancamannya sebenarnya dengan benteng e 8 Maksudnya yang langsung. Kalau kedepannya memang E4 itu ya, nggak jadi E4. Tapi kan posisinya udah di E5, masih belum bisa dijalankan juga. Karena harus menjaga pion C6-nya. Yeah memang anak kudanya yang masih terpaku di situ. Ya. Dan wow, Faisal sudah remis. Iya. Jadi, dan, ya. luar ya. Terasa. Iya. Dan juga mungkin menguntul. karena tadi peringkat ketiga, mungkin dengan remis, Dia masih bisa peluang ya. ya, iya peluang untuk peringkat ketiga tergantung dimana, lawannya ya Iya kalau gimana kalau anakmu sih cuk sudah lolos. lolos berarti dia ya yang dapat uh, tiketnya yeah. untuk lolos ke kandidat ini saya hampir salah sebut nama lagi nih Lutfi di meja ke lima Lea yeah. lawan Lela ya hampir mirip ya. Oh iya <laughs> Wow, by the way kita back to nah. Medina. dari makan pion h nya Iya. Apakah X akan dimakan ini pion C6-nya? Ya. Karena mau tidak mau memang harus dimakan. Yep. Atau mungkin ya bisa saja Medina men mencari langkah lain. Ya, uh, harus gajah makan C6 ya kalau ingin mempertahankan yeah. keunggulan dari putih kalau tidak misalkan A5 yeah. gitu ya Wah berarti nanti yeah. bisa benteng hitam tinggal ke A2 gitu Iya yeah. terus kemudian nanti ke ya ke H2 dan menuju nanti bisa ke A2 setidaknya bisa melepaskan pinnya terlebih dahulu yeah. Yeah. ya memang gajah kali C6 ya bukan olehmu karena kuda kali saya 6 pun uh, tidak bisa. Di sini ada uh, kurang uh, kurang begitu baik ya. Iya. Sudah saya 6. Karena masih ada counter jadinya setelah gajah kali saya 6, kemudian gajah kali saya 6 lalu benteng H3. Ya, tapi gajah kali saya 6 yang dipilih, memang merupakan only move di sini. Ya kalau kita lihat ya, walaupun putih memiliki cuma satu pion dan dua pion bebas di sayap menteri, ya tapi uh, kita lihat ya peluang dari Medina ya mungkin. Pion bebas juga, walaupun hanya satu pion bebas, tapi ya masih ada ya masih ada peluang di situ. Yep. Oke okay, dan sudah dimakan ya C6-nya. Ya ini yang tadi kita sempat uh, yep. hitung ya. Benteng hati 3 ya kalau udah makan e 5 akan menuju endgame benteng. Iya. Dan rasa harus dimakan. Iya. Kelihatannya only move ini. Iya yep, only move karena kalau tidak C6-nya akan kena iya. ya udahnya. Iya. Iya sudah dimakan dan iya. Medina di sini harus memakan kuda karena kalau benteng makan pion ada langkah uh, kuda d3 ya, kudanya jadi nggak kena. Iya. Jadi sini only move makan kuda e5 dan akan menuju endgame benteng di mana Irina mempunyai dua pion bebas di A dan B. Medina punya satu pion bebas di G. Jadi 3 pion lawan 2 nih. Yeah. Bagaimana endgame-nya? ya memang satu-satunya harapan Medina di sini dari pion bebas ya yang ada di mm -hmm. g ya, ya kita berharap itu bisa jadi peluang karena bisa jadi uh, ya satu-satunya peluang di sini iya raja d3 jelas untuk menjaga pion e3 ya iya dan G5 kelihatannya langkah yang paling bakal ya karena mau tidak mau Medina juga harus segera menjalankan pionnya Karena benteng h4 di sini masih ada benteng C4 masih tertahan. Oh iya. Dan iya. kalau perbedaannya nih teman-teman. Jika uh, benteng tertukar, apabila Medina mencoba mendorong pion G-nya akan bisa terkejar oleh raja putih. Iya. Dan perbedaannya karena pionnya Medina sendiri di G, maka bisa diancam dan bisa dimakan. Sedangkan pion putih iya. yang bergandengan itu tinggal salah satu ditaruh di A5 atau di B5, kemudian raja hitam sayangnya tidak bisa memakan salah satu pionnya karena ketika salah satunya dimakan, pion satunya akan maju lebih cepat dan tidak terkejar. Itu perbedaannya, iya, kecuali pion di E-nya putih jatuh ya. Iya, wah, itu akan sangat yeah. menyenangkan. Ya, maka dari itu G5 merupakan satu-satunya peluang terakhir. Bisa mungkin harus cepat juga akan paspor karena kalau uh, biayanya sudah semakin dekat maka akan ya ada 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 trik-trik lagi ya paling enggak ya benar G5 yang sudah dimainkan karena langkah G5 ini merupakan langkah yang mengganggu jadi Paling tidak, bisa mengganggu koordinasi dari raja dan benteng putih. Ya, dan Irina jalan A5 eh, pertimbangannya di sini adalah karena rajanya Irina yang cukup dekat nih, teman-teman. Jadi iya. dia tidak terlalu khawatir pion bebasnya Medina masih bisa terkejar. Iya. Dan disini di sini Medina harus mencoba mengganggu ini dari pion bebasnya Irina. Mungkin benteng H1. Benteng H1 ya, buat dari bawah ya? Iya, ya, untuk mengancam setidaknya. Benteng ke B1. Karena kalau kemudian Raja ikut, ya, Raja putih, mendekati, maka paling tidak dia lebih jauh dari dari sayap rajanya uh, Nah, ini bisa jadi pancingan nih, Lutfi, apabila iya. Raja ke-4 ya? begitu sige yeah. menyerang pion hitam akan yeah. ada langkah benteng ke h4 dari Medina. Iya. Yeah. Karena memang benteng h8 ini multi tujuan. Yeah. Lain mungkin men, uh, mengganggu ya pion Berantainya B. putih ya yeah, yeah. dan benteng. juga ini bisa mensupport pion bebasnya dari bawah. Nah, mungkin nanti g4, Kemudian dijaga benteng g8 dan seterusnya. Ya, dan di sini juga Irina dipaksa harus mencari ide lagi ini untuk memajukan ya mendapatkan progres paling tidak yeah. karena kalau di sini putih jalan A6 ini cukup berbahaya karena kita bisa menjalankan beteng A8 lalu beteng A5 raja C7 ini bisa keblokin pionnya Benteng ke-8 untuk mensupport pion g nya. Ya, ya dipaksa untuk menghitung juga, lumega. Dan kalau Irina melakukan kesalahan kalkulasi, ini pion bisa jadi berbahaya. Malah jadi promosi duluan ya, Lutfi. Iya. Jadi promosi duluan. Bagi contoh misalkan putih memainkan raja empat, 4 maka G4. Jadi dijalankan jadi counter play. Ya, dan by the way untuk di partai Regasi sama Hikaru juga masih berimbang. Wow. Kita kembali ke Medina. Iya. Udah jalan pion A6. Iya. Balapan pion kah ini? Iya, balapan pion ini. Iya kan tuh jadi balapan pion ya. Dini hari. Iya. <tuh> harus sama-sama fokus betul ya yeah. game 4 ya kelihatannya harus dijalankan Iya. Yeah. tapi game 4 ada a7 dengan mungkin setelah A7 uh, Raja C7 kah? Ya yeah, bisa jadi Raja C7 yeah, Ya pancingan ya kalau Raja C7 dia makan E5 yeah. kita G3 lagi Iya yeah. Medina sudah jalan game 4 harapan ya. satu-satunya iya kita lihat apa yang dipilih oleh Irina di sini uh, atau Irina bisa menjalankan a7 ya dengan ide benteng b8 yeah. atau bisa juga dengan raja ke e2, yeah. dia akan lebih pasif. Mungkin kalau kita lihat kalau Irina pilih langkah yang lebih safe, mungkin raja ke e2. Ya. ya, tapi tanya-tanya oh. A7 yang dipilih ya. Ya. Ya, kalau setelah Raja C7, Beteng B8 ini harus dihitung. Siapa yang lebih dulu? Ya, Beteng A7. Ya, memang peluangnya dari Medina ya di sini apabila pionnya ini terblok. Pion bebasnya. Iya. Yep. Ini jika raja ke C6, uh, raja 2. Oh. Medina coba G3. Ada Raja E2 ya sayangnya ya di sini. Iya. As in time. Mungkin Raja E2 M4 lagi. Kemudian baru Raja F1 dicoba. Iya. Biarinnya. Tapi kelihatannya kalah tempo ya. Iya Raja E2. Nah, di sini Irin akan mencoba raja F1. Mungkin kalau rajanya yang ada di A8, ini malah justru masih bisa tertahan. Iya. Yep. Hmm. Wow, by the way teman-teman yeah. uh, Update sementara di kategori terbuka yeah. Ikaru Nakamura akan kualifikasi ke kandidat kalau remis Erigasi harus menang Pidit hanya cari remis Alexander Predke harus menang Wow iya. Yeah. Wow, Hikaru sudah remis. Berarti Hikaru yeah. maju ke kandidat teman-teman. Wah, yeah. wow, mana nih penggemarnya Hikaru? Iya. Yeah. Emang dia uh, mungkin langsung lihat ya. Sudah menghitung mungkin sebelumnya kemungkinan-kemungkinannya yang akan terjadi. Yeah, Lalu ketika dihitung. lihat Sipenko kalah, dia langsung remis cukup ya? Iya yeah, remis. Dan memang posisinya juga seimbang Mulai? ya, cari yep, menangnya, walaupun yeah. masih bisa dicoba. Iya. Yeah. Iya mungkin kita akan kembali ke partai Medina, yeah. Mari kita coba tampilkan yang papan lebih uh, besar. Iya baik, dan ini dia posisinya um, saat ini ya teman-teman ya. Medina, giliran melangkah. Iya, yeah. yeah. Oh, Medina sudah menyerah. Iya, yeah, karena memang pionnya yang di G3 nya akan jatuh dan M4-nya juga next akan jatuh. Dan jika bentengnya yeah. ini berpindah, maka akan ada dorongan A8. Iya, yeah. iya. Yeah. Dan endgame pion dengan dua pion akan Kulit uh, dibendung ya oleh Medina. Jadi ya di sini yeah. setelah uh, 55 langkah game ke 11 dimenangkan oleh International Master Irina Bulmaga. Yeah. Ya, bagaimana Lutfi melihat uh, partai yang cukup seru tadi ya di yeah. awal pembukaan dan di middle game? Silahkan, Lutfi. Ya yeah, well, memang uh, cukup menegangkan ya tadi gamenya memang yang dipilih oleh Medina juga bukan posisi yang aman-aman saja tapi Medina ingin sesuatu yang lebih kelihatannya tidak mau dengan sekedar dia menahan uh, maksudnya dia ingin posisi ya udah kita tahan-tahan dulu supaya bisa draw tapi dia nggak mau meliput posisi yang lebih tajam uh, seperti itu uh, unclear tapi memang ya itu merupakan upaya ya upaya yang cukup baik dari Medina ya kita harus apresiasi perjuangan dari yep. rekan kita ya ya perjuangan iya. secara keseluruhan ya, iya. ya di sini luar biasa ya karena di sini pun Medina sudah mendapatkan hasil yang bagus ya dengan mengalahkan pecatur-pecatur yang dengan L rating lebih ya tinggi. lebih tinggi dari Medina yeah. ya merupakan perjuangan yang sudah sangat baik ya. Bahkan untuk lolos ke Vida Grand Swiss ini juga tidak mudah. Dan ya, kan untuk iya untuk uh, masuk 10 besar atau ke 5 besar untuk lolos pun uh, cukup ketat seleksinya. Jadi ya memang ini merupakan sudah uh, sudah perjuangan yang iya. ya prestasi yang baik dan juga perjuangan yang luar biasa dari Medina. Ya kita patut apresiasi juga sih. Iya, tidak, karena tidak udah keren uh... banget ya. Ya tidak semua bisa langsung mengikuti turnamen ini tem teman teman ya teman-teman yeah. ya ini adalah uh, salah satu turnamen catur bergengsi di dunia. Ya baik uh, terima kasih banyak Lutfi hari ini sudah menjadi yeah. komentator Chesscom uh, Indonesia, Chess24 Indonesia dan juga selama berlangsungnya event ini. Yeah. Semoga sehat selalu Lutfi dan kita bisa yeah. bertemu lagi di event-event event selanjutnya. Yeah. Oke okay. ya dan uh, sekali lagi terima kasih buat teman-teman Chesscom, Chess24 Indonesia semuanya yang sudah menyaksikan. Siaran langsung beda uh, Grand Swiss ini dari awal babak pertama sampai tidak terasa sebelas babak sudah selesai dan yeah. ya kita akan bertemu lagi di event berikutnya jadi jika teman-teman menyukai siaran langsung uh, Just Come Indonesia jangan lupa support dengan like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak lagi event yang kita coverage dan bisa mengundang komentator-komentator handal seperti uh, Lutfi, Mas Ervan dan juga uh, yeah. Jody ya yep, sekali lagi selamat uh, beristirahat dan selamat beraktivitas besok dan ya yep, see you guys